Ketika dia menjadi guru surgawi tingkat enam, sebelum dia memasuki sekte ilahi Yin yang sebagai guru surgawi tingkat delapan, dia telah bertemu banyak orang yang berkuasa dan bertarung dengan banyak musuh yang kuat. Dia menang dan kalah dalam pertempuran ini, dan hampir mati. Namun, ancaman kematian tidak menyurutkan keinginannya untuk terus berjuang. Dia tahu bahwa kekuatan datang dari situasi hidup dan mati, dan dia percaya bahwa mereka yang takut tidak bisa menjadi kuat selama periode ini. Dia telah bertemu banyak orang yang telah menggabungkan energi asal surga mereka. Berbagai jenis energi asal surga digabungkan untuk membentuk efek berbeda yang sangat rumit. Dia juga telah bertemu banyak musuh yang memiliki roda takdir, yang lebih merepotkan daripada perpaduan energi asal surga. Kekuatan yang mereka tunjukkan juga jauh lebih kuat daripada apa yang disebut atribut. Yang ada banyak pertarungan di mana dia bisa menang dengan satu atribut, tapi dia bersikeras untuk menggabungkannya. Sebaliknya, dia kalah karena dia tidak cukup terampil dan menurunkan kekuatannya sendiri. Dia bahkan hampir mati. Meski begitu. Ia tak putus asa untuk menempuh jalannya sendiri, karena ia yakin jalannya tidak salah. Dia tidak menang karena dia belum berjalan cukup jauh di jalur ini, dan pemahamannya tidak cukup. Setelah menjadi guru surgawi tingkat delapan, Wang Yangcheng berhasil menarik perhatian sekte tersebut setelah beberapa pertempuran. Semua guru surgawi tingkat delapan harus bergabung dengan sebuah sekte. Jika tidak, mereka hanya bisa menyembunyikan atau meninggalkan delapan benua kuno untuk menjadi guru surgawi di laut dalam. Wang Yangcheng pada awalnya tidak ingin bergabung dengan sekte. Dia mengakui bahwa sekte tersebut sangat kuat, tetapi dia tidak berpikir bahwa sekte manapun dapat membimbingnya di jalan yang telah dia pilih. Sebaliknya, hal itu akan menunda budidayanya karena segala macam aturan dan tugas. Oleh karena itu, meskipun banyak sekte yang meminta Wang yang Cheng untuk bergabung, Wang yang Cheng pada awalnya tidak setuju. Sebaliknya, dia ingin menjadi guru surgawi di laut dalam. Dia ingin meninggalkan delapan benua kuno dan bergerak menuju laut yang berbahaya. Dia telah mendengar bahwa pertempuran di laut lebih intens dan ancaman dari binatang buas yang aneh itu adalah medan perang yang dia inginkan. Namun, sebelum dia pergi, orang-orang dari sekte yin yang ilahi tiba-tiba mendatanginya. Orang yang datang adalah penatua agung dari sekte yang ilahi. Tetua agung telah menunjukkan rasa hormat yang besar padanya, namun tetua agung ternyata lebih tulus dari yang diharapkan. Dia tidak membujuk Wang Yang Cheng, tetapi mengeluarkan sebuah buku dan menunjukkannya kepada Wang Yang Cheng. Buku ini tidak lain adalah, Yang Dewa Absolut. Tentu saja, ada lebih dari satu buku Sun God Absolute. Ini hanyalah buku pertama, tetapi buku yang satu ini benar-benar tak ternilai harganya. Banyak orang di dunia luar ingin mendapatkannya, tetapi tidak bisa. Setelah Wang Yang Cheng selesai membaca buku pertama, dia menyerah pada gagasan meninggalkan benua menuju lautan. Dia memutuskan untuk memasuki sekte Yin yang untuk berkultivasi. The Great Elder mengenali bakat dan menyukai bakat. Sangat sedikit orang yang mulai mengembangkan atribut yang sebelum memasuki sekte Yin yang ilahi, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang bertekad untuk mengembangkan atribut yang. Selain itu, mereka hanya mengolah atribut yang secara ekstrim tanpa mempertimbangkan metode budidaya lainnya. Tidak lama setelah Wang Yang Cheng bergabung dengan Sekte Yin Yang Ilahi, tetua pertama menyerahkan seni absolut Dewa Yang Yang lengkap kepada Wang Yang Cheng. Selain itu, dia jarang mengizinkan Wang Yang Cheng menjalankan misi. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya dan berkultivasi sesuka hatinya. Setelah Wang Yang Cheng memperoleh seni absolut Dewa Yang, dia seperti ikan di air. Buku ini memang sangat penting baginya. Setidaknya, ini menghemat waktu lebih dari 100 tahun untuk memikirkan atribut Yang. Namun, Wang Yang Cheng tidak belajar secara membabi buta. Dia tidak akan melakukan itu. Sebaliknya, ia menyerap konsep-konsep dalam seni absolut dewa yang yang cocok untuknya. Ia tetap fokus pada pemahaman aslinya dan tidak mengubah arah aslinya. Kecepatan kultivasi Wang Yang Cheng sangat cepat. Terlebih lagi, setelah mendapatkan Dewa Matahari Absolut, terlihat jelas bahwa kemampuan bertarungnya telah meningkat pesat. Saat itu, di antara sekian banyak tetua sekte ilahi Yin Yang, ada dua orang yang disebut jenius dan menaruh harapan besar pada mereka. Salah satunya adalah Wang Yang Cheng. Orang lainnya adalah kakak laki-laki Wang Yang Cheng, Song Yutong, yang memberi luan teknik telapak tangan ilahi dalam perjalanan menuju akhirat. Mereka berdua tidak hanya memiliki prestise di sekte ilahi Yin Yang, tetapi mereka juga secara bertahap menjadi terkenal di sekte tersebut. Setelah Song Yutong hilang, Wang Yang Cheng menerobos menjadi guru surgawi tingkat 9 dan menjadi wakil pemimpin sekte dari sekte ilahi Yin Yang. Kemudian, dia menjadi ahli yang maha kuasa dan menjadi pemimpin sekte dari sekte ilahi Yin Yang hingga sekarang. Kini, usia Wang Yang Cheng kurang dari 200 tahun. Berusia kurang dari 200 tahun, Wang Yang Cheng adalah salah satu guru surgawi tingkat 9 termuda di sekte tersebut. Berdasarkan usia, dibandingkan dengan banyak guru surgawi tingkat 9 yang telah hidup lama, Wang Yang Cheng hanya dapat dianggap sebagai seorang junior. Namun, dialah yang paling kuat. Seorang guru surgawi tingkat 9 memiliki umur 2000 tahun. Umurnya masih panjang. Setelah hidup selama hampir 200 tahun, Wang Yang Cheng selalu bersikeras untuk terus maju di jalannya sendiri. Selama periode ini, dia hanya bimbang sekali. Saat itulah dia meninggalkan Sekte Yin yang ilahi dan menantang klan Hachiko. Orang yang bertarung dengannya adalah tetua klan Siang. Dia kalah total dalam pertarungan. Atribut yang yang sangat dia banggakan telah dikalahkan sepenuhnya oleh roda takdir tertinggi dari klan Siang. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Kekuatannya seperti lelucon di depan roda takdir terhebat. Dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun sebelum dia dikalahkan di tempat. Siapapun yang menantang klan Hachiko akan mati. Namun, karena alasan tertentu, klan Siang menunjukkan belas kasihan padanya dan tidak membunuhnya. Mereka membiarkannya pergi sendiri. Orang yang memenuhi syarat untuk membuat keputusan seperti itu tentu saja adalah kepala klan Siang. Namun, baik Wang Yang Cheng maupun orang-orang di sekte tersebut tidak mengetahui mengapa kepala klan Siang melakukan hal tersebut. Setelah pertempuran itu, Wang Yang Cheng langsung berkultivasi secara tertutup. Dan itu berlangsung selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu, dia tinggal di gunung. Dia hampir tidak berkultivasi. Tentu saja, dia juga tidak beristirahat. Dia hanya melakukan satu hal: pemikiran. Dia memikirkan jalannya sendiri. Apakah dia berada di jalan yang benar? Mampukah ia bersaing dengan klan Hachiko di ujung perjalanannya? Itu adalah pertama kalinya dia meragukan kekuatan dan jalannya sendiri, dan dia bukanlah orang yang menghibur dirinya sendiri. Dalam sepuluh tahun terakhir, dia telah berulang kali melakukan eksperimen dan pertimbangan yang tak terhitung jumlahnya, mencari berbagai kondisi atribut yang untuk menentukan di mana ujung jalan ini. Pada akhirnya, dia membenarkan pemikirannya sendiri. Saat dia keluar dari gunung untuk pertama kalinya, setelah sepuluh tahun, sinar matahari yang menyilaukan membuatnya menatap ke arah matahari. Ketika dia melihat matahari, dia semakin yakin dengan pikirannya sendiri. Atribut yang tidak kalah dengan atribut lainnya, including the Hachiko Clan, semua keraguannya hilang dalam sepuluh tahun itu. Saat ini, dia bertarung di bawah bulan yang cerah. Bahkan jika tidak ada matahari di atas kepalanya, dia tidak akan menyangkal jalannya sendiri. Namun, tidak menyangkal jalannya sendiri tidak berarti Wang Yang Cheng tidak mengakui bahwa ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan lawannya. Dia ingin menang. Bahkan jika dia tidak takut mati, dia tidak akan mati sia-sia. Melihat energi kematian yang mengelilinginya dari segala arah, dia harus meninggalkan pengepungan ini secepat mungkin. Ha! Wang Yang Cheng mengerutkan kening. Dia tiba-tiba mengubah arah lengannya dan mengubah arah serangannya menjadi pertahanan. Dia menyilangkan tangan di depan tubuhnya. Ini berarti Wang Yang Cheng telah kehilangan kemampuan menyerang, dan serangan Warski langsung berada di atas angin. Dia melayangkan pukulan keras ke Wang Yang Cheng. Dalam situasi ini, tidak ada cara untuk melakukan serangan balik. Dia hanya bisa bertahan. Tinju Zantian mendarat di lengan Wang Yang Cheng yang disilangkan. Wang Yang Cheng terlempar ke belakang karena kekuatan pukulan Zantian. Ledakan. Dalam sekejap, Wang Yang Cheng terlempar sejauh 3000 kaki. Jarak ini memungkinkan dia berhasil lolos dari pengepungan energi kematian dan melarikan diri dari gelombang energi kematian. Namun, meskipun Wang Yang Cheng tampaknya berhasil menghindari bahaya, hal itu bukannya tanpa konsekuensi. Bertahan dari serangan berarti dialah yang diserang. Saat ini, darah di tubuhnya bergolak hebat. Lebih penting lagi, lengannya. Baru saja, Wang Yang Cheng meninju lengannya dengan kekuatan kematian yang mengerikan, menyebabkan lengannya dipenuhi dengan sejumlah kekuatan kematian. Sekarang, Wang Yang Cheng hanya merasa kehilangan sebagian inderanya di pelukannya, yang sangat mengurangi mobilitas lengannya. Entah itu kekuatan, kecepatan, atau jumlah energi Tian Yuan yang bisa dia keluarkan, semuanya sangat berkurang. Meski begitu, Wang Yang Cheng menarik napas dalam-dalam. Kehilangan lengannya lebih baik daripada dikalahkan secara langsung. Kekuatan lawannya memang sangat spesial dan dahsyat, namun ia bisa merasakan bahwa lawannya tidak terlalu mengenalnya. Dia bahkan tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini. Itu tidak cocok dengan tubuhnya. Dia masih memiliki peluang dalam pertempuran ini. Meski peluangnya hanya satu persen, dia harus menemukannya. 2722 Di malam yang gelap, Warski dan Wang Yang Cheng terpisah lebih dari 5.000 kaki. Tak satu pun dari mereka bergerak. Langit dipenuhi energi berwarna merah darah. Warski memandang Wang yang Cheng di kejauhan dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Di sisi lain, tiga orang dari sekte Surga Tersembunyi lebih unggul dalam pertarungan antara tiga dan enam orang. Kerugian musuh menjadi semakin nyata. Dengan kekuatan kematian, mereka tidak mungkin kalah, meski jumlah musuh melebihi dua kali lipat. "Kamu memang saudara Wang." Warski membuka mulutnya dan memandang Wang yang Cheng dari kejauhan. "Kamu masih bisa menunjukkan kekuatan seperti itu dalam keadaan seperti itu. Kamu memang pembangkit tenaga listrik nomor satu di sekte ini." Kata-kata Warski tidak menyindir. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan penegasan dan pujian. Namun, dia semakin percaya diri saat mengucapkan kata-kata itu, seolah-olah dia memberitahu Wang Yang Cheng bahwa tidak peduli seberapa kuat dia sekarang, dia bukanlah tandingannya. Wang Yang Cheng dengan putus asa memikirkan cara untuk menang dalam jarak jauh. Lawannya memberinya kesempatan untuk menang dengan tidak mengejarnya. Namun, Warski dengan jelas mengetahui apa yang dipikirkan Wang Yang Cheng. Dia tidak peduli. Bahkan jika dia tahu bahwa dia sangat sombong sekarang, mungkin sekte surga tersembunyi telah ditekan selama ribuan tahun. Sekarang dia bisa menggunakan kekuatan kematian secara terbuka, dia ingin menikmati pemandangan seperti itu. Tidak peduli apa yang saudara Wang pikirkan, saya tidak ingin membunuh siapapun. Melihat Wang Yang Cheng terdiam, Warski membuka mulutnya lagi dan berkata dengan keras, saya manusia. Sekarang umat manusia berada dalam situasi yang mengerikan, sekte adalah harapan terakhir umat manusia. Saya tidak mungkin berharap agar umat manusia dimusnahkan. Jika saya benar-benar ingin menyerang aliansi, apakah menurut Anda sekte tersebut masih aman? Di kejauhan, Wang Yang Cheng memandang Warski dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu ketika kamu menghisap darah orang lain? Menghisap darah jumlahnya sedikit, jumlah sekte banyak. Warski merentangkan tangannya dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, saya akui bahwa saya telah menyerang banyak sekte sebelumnya. Namun, sejak pasukan binatang aneh itu menyerang, saya tidak melakukan apapun. Saya menangkap orang untuk menghisap darahnya untuk berkultivasi, bukan untuk merugikan umat manusia. Saya akan melakukan kejahatan, tapi saya tidak akan melanggar prinsip. Saya yakin, saudara Wang dapat memahami maksud saya. Apakah begitu? Wang yang Cheng berkata dengan dingin, "Bagaimana dengan Luan? Apakah kamu tidak ingin menyerangnya?" "Ya, aku juga melakukannya." Pada titik ini, Wanski tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan lantang, "Setengah bulan yang lalu, memang kami yang ingin menyerang Luan. Alasannya adalah sepasang mata merahnya juga mengandung aura kematian." Meskipun dia belum pernah menggunakan kekuatan maut, saya sangat curiga dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Jika saya mendapatkannya, saya mungkin bisa menemukan cara untuk sepenuhnya menggabungkan energi kematian ke dalam garis keturunan saya. Saya tidak perlu khawatir tentang reaksi baliknya setiap hari. Ini juga demi sekte Langit Tersembunyi. Luan hanya satu orang, tapi dia bisa membuat semua orang di sekte Langit Tersembunyi lebih kuat. Apakah saudara Wang menganggap ini tidak pantas? Mata Wang yang Cheng menjadi dingin saat mendengar ini. Dia berkata dengan berat, "Kultivasi adalah urusanmu sendiri." Apa hubungannya dengan orang lain? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa pantas mengambil nyawa orang lain demi kultivasi Anda sendiri? Seperti yang diharapkan dari saudara Wang, saya mengagumi dao kebenaran Anda. Warski memuji. Kemudian, dia merentangkan tangannya dan berkata dengan keras, tetapi inilah dao. Hukum rimba adalah hukum dunia. Tidak ada bunga atau rumput di bawah pohon raksasa. Hanya pengorbanan banyak orang kuat yang dapat menciptakan orang lebih kuat lagi. Berderak. Wang Yang Cheng mengepalkan tangannya dengan erat. Meski lengannya telah kehilangan lebih dari separuh kekuatannya, hal itu tidak bisa menghentikan amarahnya. Tidak ada gunanya bicara terlalu banyak. Mari kita bicarakan sesuatu yang serius. Warski memandang Wang Yang Cheng yang berwajah dingin di kejauhan dan berkata dengan keras, Liang Han dan kelima sekutumu berada di ambang kekalahan. Saya yakin saudara Wang dapat melihatnya dengan jelas. Saudara Wang bukan tandinganku sekarang. Saya yakin saudara Wang dapat merasakannya dengan jelas. Namun, saya tidak ingin membunuh orang lagi dari sekte tersebut, terutama guru surgawi tingkat 9. Saya sudah mendapatkan kekuatan yang saya inginkan. Tidak ada gunanya melakukan itu. Mengapa kita tidak bicara? Wang yang Cheng mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, "Bicara tentang apa ini? Sangat sederhana." Warski memandang Wang yang Cheng dan berkata, "Saya akan melepaskan mereka berenam, tetapi saudara Wang harus ikut dengan saya." Wang yang Cheng terkejut saat mendengar ini. "Bagaimana ini seharusnya menjadi kesepakatan yang bagus, bukan?" Warski berkata dengan percaya diri, "Jika kalian terus bertarung." kalian bertujuh akan mati di sini, dan tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan kalian. Sekarang aku sudah membiarkan kalian berenam pergi hidup-hidup, itu sudah cukup untuk menunjukkan ketulusanku. Jika saudara Wang ikut dengan saya, saya mungkin tidak akan mengambil nyawa Anda. Wang Yang Cheng mengerutkan kening dan memandang Warski dari kejauhan. Warski sama sekali tidak cemas. Dia menoleh untuk melihat ke enam orang di kejauhan dan berkata, saya bisa menunggu, tapi mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. Setelah beberapa saat, terlalu banyak energi kematian akan masuk ke tubuh mereka. Bahkan semoku tidak akan bisa menyelamatkan mereka jika kita menunda lebih lama lagi. Mereka akan langsung dibunuh pada saat itu, meskipun saudara Wang setuju, semuanya sudah terlambat. Wang yang Cheng melihat ke medan perang di kejauhan memang benar. Di bawah selubung energi kematian, keenam orang itu dikalahkan sepenuhnya. Kematian Gao Chen berarti orang-orang ini benar-benar tahu cara membunuh. Aliansi sekte tidak mampu kehilangan begitu banyak orang. Jika keenamnya mati, ketiga sekte akan menderita pukulan fatal. Mereka bahkan mungkin harus bergabung, ledakan. Di medan perang di kejauhan, pertahanan wakil pemimpin Sekte Yin yang Sekte Liang Han secara paksa dipatahkan oleh energi kematian. Meski energi kematian tidak mengenai tubuhnya, Liang Han menderita luka dalam yang serius. Ini adalah rasa hormatku pada Saudara Wang. Di kejauhan, Warski memandang Wang Yang Cheng dan berkata, Saudara Wang telah mempertaruhkan nyawanya demi aliansi Sekte berkali-kali. Jika saya bertemu orang lain, saya tidak akan membiarkan mereka pergi. Wang Yang Cheng melihat keenam orang yang terluka di kejauhan dan mengepalkan tangannya lebih erat. Dia menoleh ke Warski dan berkata, "Oke, okay, aku ikut denganmu." Mata Warski berbinar saat mendengar ini. Dia berkata, "Kamu sangat saleh dan sangat tenang, seperti yang diharapkan dari Saudara Wang. Saya bahkan lebih mengagumimu." Warski berhenti dan melanjutkan kekuatan Saudara Wang luar biasa. Jika Anda setuju, Anda harus melukai diri sendiri. Itu akan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Biarkan mereka pergi dulu," kata Wang yang ceng dengan suara yang dalam. "Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan mereka pergi." Mata Warski menjadi dingin. Aman membiarkan keenam orang itu pergi. Bahkan jika Wang Yangcheng menarik kembali kata-katanya, mereka berempat dapat dengan cepat mengalahkannya. Namun, mereka menghadapi Wang Yangcheng. Jika itu orang lain, Warski pasti akan melakukannya. Namun, dia tidak bisa gegabah di depan Wang Yangcheng. Warski berpikir sejenak dan berkata, "Bagaimana kalau kita masing-masing mundur selangkah? Aku akan melepaskan salah satu dari mereka dan kamu akan memukul dirimu sendiri. Bagaimana?" "Oke," Wang Yangcheng berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Warski segera menoleh untuk melihat ke kejauhan dan meraung sekuat tenaga. Berhenti di kejauhan, Liang Sui dan dua orang lainnya berhenti ketika mendengar perintah tersebut. Sebentar lagi, mereka akan membunuh enam orang itu. Sekarang, keenam orang itu terluka parah. Mereka merasa sangat tidak nyaman untuk berhenti. Sekarang, sejak mereka menjadi master surgawi tingkat sembilan, mereka tidak pernah bertarung sebebas ini. Ini adalah kesempatan langka. Meski berhenti, mereka bertiga tidak mundur. Sebaliknya, mereka mengepung enam guru surgawi tingkat sembilan yang terluka parah dari tiga sisi. Saat ini, Warski berteriak lagi, lepaskan Zhou Baiking. Begitu dia mengatakan itu, Liang Sui dan dua lainnya tercengang. Enam orang yang dikepung juga tercengang. Semua orang tercengang, tidak hanya Liang Sui dan dua lainnya, tetapi lima orang lainnya juga melihat ke arah Zhou Baiking. Mungkinkah Zhou Baiking dan Sekte Langit Tersembunyi sedang melakukan sesuatu? Jika tidak, mengapa mereka membiarkannya pergi sendirian? Pertarungan tadi terlalu intens. Ledakan tersebut membuat mereka tidak dapat mendengar percakapan antara Wang Yang Cheng dan Warski. Liang Sui dan dua orang lainnya sangat ingin mengatakan sesuatu, tapi Warski terlihat sangat bertekad. Jelas sekali tidak ada ruang untuk berdebat. Ketiganya masih sangat setia pada Warski. Meskipun mereka tidak mau, mereka tidak melawan. Liang Sui berkata kepada Zhou Baiking, kamu boleh pergi sekarang. Melihat tatapan bertanya dari lima orang di sekitarnya, wajah Zhou Baiking berubah menjadi ungu. Dia membentak Liang Sui dan dua orang lainnya, jangan berani-berani mempermalukanku. Aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Pemimpin Sekte Zhou, Suara yang lebih keras lagi memotong suara Zhou Baiking dan meraung, ayo pergi. Kenam orang yang terjebak langsung gemetar. Mereka semua berpaling untuk melihat. Orang yang berbicara tidak lain adalah Wang Yang Cheng. Mereka berenam tercengang. Pergi, Wang Yang Cheng meraung lagi, menyebabkan mereka berenam gemetar lagi. Zhou Baiking benar-benar tercengang. Namun, mereka berenam tidak akan pernah mencurigai Wang Yang Cheng. Dia pasti punya alasan untuk melakukan itu. Zhou Baiking mengertakkan gigi dan segera memasang arah teleportasi di tempat. Lalu, dia pergi. Liang Sui tidak bodoh. Meninggalkan arai teleportasi di sini akan membawa lebih banyak musuh. Setelah Zhou Baiking pergi, Liang Sui segera mengangkat tangannya dan menghancurkan ruangan itu. Arai teleportasi segera menghilang. Saat ini, Warski menoleh untuk melihat Wang Yang Cheng dan berkata, giliran saudara Wang. Wang Yang Cheng tidak mengatakan apapun. Dia mengangkat tangannya dan meninju dadanya dengan keras. Ledakan. Langit berguncang hebat, dan ruang dalam radius puluhan mil hancur. Wang Yang Cheng segera mengeluarkan seteguk darah. Saat dia menelannya kembali, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. 2723. Gemuruh. Ledakan keras itu mengguncang semua orang di kegelapan malam, kecuali Warski. Mereka semua menatap Wang Yang Cheng, tercengang. Apa yang dilakukan Wang Yang Cheng? Semua orang tercengang. Melihat mata lebar Wang Yang Cheng yang dipenuhi kebingungan, Liang Sui dan dua lainnya buru-buru menoleh untuk melihat ke arah Warski. Mereka melihat ekspresi Warski sangat serius. Meskipun dia tidak terkejut, dia juga memandang Wang Yang Cheng dengan serius. Warski tidak menyangka pukulan Wang Yangcheng akan seberat itu. Dia awalnya mengira Wang Yangcheng tidak akan menggunakan banyak kekuatan dalam pukulan ini. Dia bahkan siap untuk tawar-menawar dengan Wang Yangcheng, tapi sekarang, suara pukulan ini memaksa semua kata yang telah dia siapkan untuk diucapkan kembali ke perutnya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Suara keras pukulan tersebut seolah mendarat di tubuhnya, menyebabkan dadanya terasa pengap dan wajahnya terbakar kesakitan. "Kamu memang saudaraku," Warski menarik napas dalam-dalam dan berkata, hanya ada sedikit orang di dunia ini yang saya kagumi. Saudara Wang pasti salah satunya. Wang Yang Cheng mengerutkan kening dan mengabaikan lukanya. Dia memandang Warski dengan dingin dan berkata, hanya pengakuan atas pahlawan dan orang-orang yang sopan yang bisa membuatku bahagia. Kamu bukan salah satu dari mereka. Warski gemetar lalu tertawa mengejek diri sendiri. Dia tidak terus berdebat dengan Wang Yang Cheng tentang apa yang disebut pahlawan dan pria yang sopan. Mereka berada di jalur yang berbeda, jadi tidak akan ada hasil. Warski menoleh untuk melihat pengepungan di kejauhan dan berkata dengan keras, "Pemimpin Sekte Hong, kamu bisa pergi sekarang." Saat ini dikatakan salah satu dari mereka gemetar. Pemimpin Sekte Hong, yang dimaksud Warski, adalah Hong Sun. Pemimpin Sekte dari Sekte Bano Abadi, yang berada di pihak yang sama dengan Sekte Ilahi Yin Yang. Setiap guru surgawi tingkat sembilan sangat cerdas. Mereka segera menyadari bahwa Wang Yang Cheng dan Warski telah membuat kesepakatan. Satu pukulan sebagai ganti nyawa satu orang. Wang Yang Cheng menyelamatkan mereka. Hong Sun tercengang. Dia ingin pergi. Tetapi dia tidak ingin meninggalkan Wang yang Cheng sendirian di sini. Meskipun sekte Bangau Abadi tidak kuat, mereka sangat teliti dalam mengatur peraturan. Hong Sun tidak akan pernah melakukan hal berbahaya seperti itu. Hong Sun mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah, "Aku tidak akan pergi! Aku akan bertarung sampai mati dengan saudaraku!" Suaranya menyebar jauh dan luas di malam hari. Warski mengerutkan kening dan begitu pula Wang yang Cheng. "Saya menghargai niat baik pemimpin sekte Hong!" Wang yang Cheng segera berteriak, tetapi pada saat itu... Aliansi lima keluarga menghormati saya sebagai ketua aliansi, jadi mereka harus mendengarkan perintah saya pada saat-saat kritis. Ayo pergi. Kata-kata Wang Yangcheng sangat tegas, menyebabkan tubuh Hong Sun bergetar hebat. Dia sedang berjuang di dalam hatinya, seolah ingin menggemeretakan giginya hingga berkeping-keping. Dua napas kemudian, Hong Sun meraung, seolah mengutuk ketidakmampuannya sendiri. Dia menguatkan dirinya dan dengan panik memasang susunan teleportasi di tempat. Setelah portal teleportasi selesai, Hong Sun berbalik untuk melihat Wang Yangcheng. Wang Yang Cheng juga sedang menatapnya. Wang Yang Cheng berdiri tegak dan tegak di langit malam. Hong Sun berbalik dan menyerbu ke dalam susunan teleportasi. Suara mendesing. Hong Sun menghilang, dan susunan teleportasi ditutup. Liang Sui mengangkat tangannya dan menghancurkan susunan teleportasi. Dua orang telah pergi dan hanya ada lima orang dari sekte tersebut yang masih hidup. Jumlah orang di tempat kejadian lebih sedikit dan mereka tidak dapat mengalahkan empat pemimpin sekte dari sekte langit tersembunyi. Meskipun situasinya sudah tidak dapat diubah, jika Warski menarik kembali kata-katanya sekarang, Empat orang di kejauhan tidak hanya akan mati, tetapi bahkan Wang Yang Cheng pun akan kesulitan untuk melarikan diri. Namun, Warski kali ini menepati janjinya sebagai bentuk penghormatan terhadap Wang Yang Cheng. Warski berbalik dan menatap Wang Yang Cheng lagi. Kali ini, dia bahkan tidak perlu berbicara ketika Wang Yang Cheng mengangkat tangannya lagi. Setelah menarik lengannya, dia meninju dadanya dengan keras. Ledakan. Suara keras kembali meledak di malam hari. Ruang dalam radius hampir 100 mil hancur. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan pukulan pertama. Warski mengangguk dan menoleh untuk melihat pengepungan di kejauhan. Kali ini Warski tidak berbicara. Liang Sui secara alami memahami kesepakatannya dan segera memilih seseorang untuk pergi. Zhou Baiking dan Hong Sun sudah pergi. Bahkan jika yang lain tidak ingin pergi, tidak perlu memaksa. Pergi dengan cepat tidak hanya akan menjamin kehidupan mereka sendiri, tetapi mereka juga bisa mendapatkan bantuan sesegera mungkin. Orang tersebut segera menyiapkan susunan teleportasi dan pergi dengan cepat. Setelah susunan teleportasi ditutup, Liang Sui mengangkat tangannya lagi dan menghancurkan ruang. Ledakan. Wang Yang Cheng memukul dadanya lagi. Kali ini, lukanya sangat parah sehingga dia tidak bisa lagi menelan darah kembali ke perutnya. Tiga pukulan berat berturut-turut telah merusak organ dalamnya. Sebagian besar tubuhnya pecah dan seluruh dadanya dipenuhi darah. Belum lagi menelannya kembali, bahkan setelah mengeluarkan seteguk darah, darah terus mengalir dari mulutnya. Melihat pemandangan ini, Warski mengerutkan kening di kejauhan. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melihat ke sisi Liang Sui lagi. Liang Sui mengerti dan memilih orang lain untuk pergi. Karena tiga orang telah mendemonstrasikannya, orang tersebut tidak ragu-ragu dan segera menyiapkan susunan teleportasi dan segera pergi. Setelah dia pergi, Wang Yang Cheng meninju dadanya lagi. Ledakan. Dia memukul tempat yang sama empat kali berturut-turut. Darah segera muncrat dari mulut Wang Yang Cheng, dan itu tidak hanya sekali. Setelah muntah darah beberapa kali berturut-turut, kondisi Wang Yang Cheng jelas berubah. Dia tidak bisa lagi menekan orangnya secara paksa dan tiba-tiba menjadi sangat kacau. Matanya bahkan mulai menghitam. Saat ini, kekuatannya telah sangat berkurang. Kemudian Liang Sui menyuruh orang lain pergi. Wang Yang Cheng meninju dadanya lagi. Aura Wang Yang Cheng berubah dari kacau menjadi putus asa dengan cepat. Aura yang dipancarkannya jelas tidak sekuat sebelumnya. Meskipun Wang Yang Cheng menggunakan banyak kekuatan dalam pukulan ini, kekuatan yang dihasilkan tidak sekuat sebelumnya. Ini bukan karena Wang Yang Cheng oportunis; sebaliknya, inilah kekuatan terbesarnya saat ini. Darah mengucur dari mulutnya, membasahi dagu, leher, dan dadanya. Lima pukulan, hanya ada satu orang yang tersisa. Setelah Warski menunjuk ke arah Liang Sui, Liang Sui melihat ke orang terakhir dan berkata dengan keras, "Kamu boleh pergi sekarang." Tubuh guru surgawi tingkat 9 bergetar. Dia segera mengangkat tangannya dan mengatur susunan teleportasi. Namun, saat susunan teleportasi telah diatur dan orang tersebut hendak pergi, tiba-tiba terdengar teriakan. "Tunggu." Tubuh semua orang gemetar. Mereka segera menoleh untuk melihat sumber suara. Orang yang berbicara bukan Lawarski, tapi Wang Yangcheng. Suara Wang Yangcheng menjadi sangat lemah dan bergetar. Setengah dari penglihatannya menjadi hitam, dan bahkan penglihatannya menjadi sangat kabur. Namun, dia tetap memaksakan dirinya untuk berdiri tegak. Di kejauhan, Warski memandang Wang Yang Cheng. Dalam keadaan ini, Wang Yang Cheng bahkan tidak memenuhi syarat untuk menarik kembali kata-katanya. Bahkan, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Wang Yang Cheng. Dia bertanya, "Saudara Wang, apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda?" Wang Yang Cheng menoleh dan menatap Warski dengan pandangan kaburnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan pernapasannya dan berkata, biarkan dia membawa Gao Chen pergi. Begitu dia mengatakan ini, Warski dan tiga wakil ketua sekte gemetar hebat. Mereka berempat memandangi reruntuhan tidak jauh dari sana. Tubuh Gao Chen berada di antara puing-puing. Mereka bisa merasakannya hanya dengan persepsi mereka. Warski tidak menyangka Wang Yang Cheng memikirkan hal ini. Hal ini membuatnya mengerutkan kening. Dia mengepalkan tinjunya dan menoleh ke orang di kejauhan dan berteriak, bahwa dia pergi. Orang itu gemetar dan segera terbang ke kejauhan untuk menemukan tubuh Gao Chen di reruntuhan. Tubuh guru surgawi tingkat sembilan sangat kuat, dampak pertempuran tersebut tidak menghancurkan tubuhnya. Namun, tubuh Gao Chen terluka parah. Namun, bagaimanapun juga, tubuhnya masih utuh. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus membawanya pergi. Suara mendesing, orang itu bergegas ke susunan teleportasi dengan tubuhnya. Sekarang, enam orang, tidak tujuh orang yang datang bersama Wang yang Cheng, semuanya telah pergi. Liang Sui mengangkat tangannya dan menghapus susunan teleportasi lagi. Warski memandang Wang Yang Cheng. Saat ini, Wang Yang Cheng dapat dibawa pergi dengan mudah. Tidak perlu melakukan pukulan terakhir. Namun, ledakan. Suara berat lainnya terdengar. Meskipun suara ini tidak sekeras yang sebelumnya, itu masih merupakan kekuatan terbesar yang bisa dicapai Wang Yang Cheng. Setelah pukulan itu, pandangan Wang Yang Cheng menjadi hitam dan tubuhnya berayun di udara. Dia mati-matian berjuang melawan kegelapan, tapi dadanya dipenuhi darah lautan kesadarannya yang telah kehilangan dukungannya tidak dapat lagi menjaga komunikasi dengan dunia luar. Pintu menuju lautan kesadarannya hanya bisa ditutup. Setelah berjuang, pandangan Wang Yangcheng menjadi hitam dan dia langsung jatuh ke tanah. Namun, suara mendesing. Setelah jatuh kurang dari 100 kaki, tubuh Wang Yangcheng berhenti di udara. Warski berjarak kurang dari 100 kaki dari Wang Yangcheng. Dia memandang Wang Yangcheng yang wajahnya berlumuran darah. Dia tidak menyangka setelah semua orang pergi, Wang Yangcheng masih akan memukulnya. Satu pukulan untuk satu orang, Wang Yang Cheng tidak berhutang apapun padanya. Dia memang Wang Yang Cheng. Warski menarik napas dalam-dalam dan memandang Wang Yang Cheng, yang benar-benar tidak sadarkan diri. Mata Wang Yang Cheng masih terbuka lebar, memperlihatkan matanya yang kosong. Apakah dia mencoba untuk tetap terjaga sampai pingsan? Warski tidak berkata apa-apa lagi dan tidak tinggal lama di sini. Kalau tidak, akan merepotkan jika orang yang pergi membawa yang lain ke sini. Dia segera menyiapkan susunan teleportasi dan pergi bersama Wang Yang Cheng dan tiga wakil pemimpin lainnya. Namun, sebelum mereka pergi, seberkas cahaya keluar dari tangan Warski dan menusuk reruntuhan. 2724. Aliansi Sekte berada dalam kekacauan. Luan dan Liu Yi, yang sedang menunggu berita di Ice Fire Union, tiba-tiba melihat Suyunyan muncul di depan mereka dan bergegas masuk ke kamar dengan panik. Luan dan ketujuh gadis itu ada di dalam kamar. Hati Liu Yi mencelos saat dia melihat Suyunyan bergegas masuk. Suyunyan bukanlah tipe orang yang bingung. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Ketika Su Yunyan mengatakan bahwa Gao Chen telah meninggal dan Wang Yang Cheng hilang, semua orang di ruangan itu tercengang. Luan segera bangkit dan membuka arah teleportasi ke aliansi sekte tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, bahkan Liu Yi tidak dapat menghentikan tindakan Luan. Dia hanya bisa segera mengikuti, tapi memerintahkan semua orang untuk tidak datang dan menunggu di rumah. Saat ini, di markas besar aliansi sekte. Itu berantakan, benar-benar berantakan. Setelah tujuh orang yang pergi bersama Wang Yang Cheng melarikan diri, mereka semua kembali ke sini. Setelah memberitahu semua personel intelijen sekte, mereka berlima berangkat ke medan perang, ingin memberitahu tujuh tim lainnya sesegera mungkin. Namun, masalahnya adalah hal itu sulit dilakukan. Mereka harus mengejar ketertinggalan tujuh tim lainnya. Jika tidak, mereka harus menunggu di sini untuk pertemuan singkat ketika mereka mencapai tujuan. Di antara enam orang yang kembali, yang tinggal di sini adalah Zhou Baiking. Mayat Gao Chen ada di depannya, dan dia menangis dengan sedih. Dia awalnya berpikir bahwa kembalinya Changlong akan membuat sekte 6 jalan bangkit, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya dalam setengah bulan, guru surgawi tingkat ke-9 akan mati. Luan dan Liu Yi segera muncul. Ketika Liu Yi melihat mayat di tanah yang hampir tidak bisa dikenali dan Zhou Baiking yang berlutut di samping mayat itu dan menangis dengan sedihnya, dia sangat terkejut. Dia segera bergegas ke Zhou Baiking. Sekte Tuan Zhou, Luan dengan cepat bertanya, "Apa yang terjadi?" Zhou Baiking baru menyadari bahwa Luan telah muncul ketika suaranya terdengar di telinganya. Dia segera menatap Luan dengan kebencian di matanya. Dia langsung bangkit, bergegas menuju Luan dan meraih kerah baju Luan. "Bang." Meskipun Zhou Baiking secara naluriah menahan diri, kecepatan dan dampaknya masih terlalu cepat untuk seorang guru surgawi tingkat 8. Luan bahkan tidak melihat dengan jelas sebelum dia merasakan guncangan hebat di dadanya. Dengan suara teredam, pandangannya kabur dan Zhou Baiking meraih kerah bajunya. Kemunculan adegan ini langsung membuat hati semua orang yang hadir bergetar. Mereka ingin menghentikannya, tapi mereka tidak berani. Lagi pula, selain Zhou Baiking, tidak ada satupun guru surgawi tingkat 9 yang masih hidup. Melihat ini, mata Liu Yi hampir keluar dari rongganya. Dia segera bergegas menuju Zhou Baiking. Cahaya berbentuk sehelai rumput muncul di dahinya, dan pedang muncul di tangan kanannya dari udara tipis. Dia langsung bergegas menuju Zhou Baiking. Zhou Baiking sangat marah hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Ketika dia melihat Liu Yi bergegas mendekat, dia menjadi semakin marah. Luan juga merasakan aura Liu Yi saat dia menyerang. Faktanya, dia lebih cepat dari sebelumnya. Lapisan es segera muncul di belakangnya, dan pada saat yang sama, api suci surga ke-9 di dadanya meledak, memaksanya mengalihkan perhatiannya. Nyala api yang mengerikan itu muncul, namun itu terlalu lambat untuk persepsi guru surgawi tingkat 9. Setelah merasakan nyala api, Zhou Baiking segera melepaskan tangannya dan mundur. Saat Zhou Baiking hendak menyerang lagi, raungan kemarahan terdengar. Tenang, Luan segera berteriak dengan marah. Menjadi mudah tersinggung tidak akan menyelesaikan apapun. Bang, Tinju Zhou Baiking tiba-tiba berhenti, dan tempat berhentinya kurang dari tiga inci di depan Luan. Luan bahkan merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Darah segar mengalir di wajahnya. Meskipun Tinju Zhou Baiking telah berhenti, tekanan kuatnya masih menyebabkan beberapa retakan muncul di wajah Luan. Namun, ini hanyalah luka daging. Tulang naga kekaisaran tidak akan terpengaruh sama sekali. Teknik kembali ke surga Luan diaktifkan secara otomatis, dan luka di wajahnya dengan cepat sembuh. Luan mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari wajahnya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin kepada Zhou Baiking, bahkan jika kamu ingin menyelesaikan masalah, kamu harus melakukannya nanti. Saya ingin tahu apa yang terjadi. Zhou Baiking mengertakkan gigi dan meraung marah untuk melampiaskan kengganannya. Tanah berguncang begitu hebat hingga hampir runtuh kapan saja. Kemudian, dia tiba-tiba melihat ke arah Luan dan meraung dengan kesedihan dan kemarahan, kami berdelapan disergap oleh sekte surga tersembunyi. Dia terbunuh di tempat, jika Wang Yangcheng tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kami, tidak ada satupun dari kami. Akan selamat. Begitu dia mengatakan itu, tubuh Luan bergetar hebat. Dia segera bertanya, bagaimana dengan Wang Yang Cheng? Aku tidak tahu. Zhou Baiking meraung dengan marah. Wang Yang Cheng membuat kesepakatan dengan Warski. Dia melukai dirinya sendiri dengan satu pukulan dan dia akan melepaskan salah satu dari kita. Jika kami berenam pergi, dia akan terluka parah. Dia pasti dibunuh oleh Warski atau ditangkap oleh mereka. Hati Luan bergetar hebat lagi. Dia sangat terkejut hingga dia tercengang. Dia tidak menyangka, satu pukulan, satu orang, akan terjadi. Namun, dia dengan cepat menenangkan dirinya dan mengerutkan kening saat dia fokus berpikir, "Jika itu masalahnya, Wang Yang Cheng tidak akan mati." Saat Luan hendak berpikir, Liu Yi sudah berputar dari sisi lapisan es. Dia dengan cepat dan tegas berkata, "Jika pihak lain ingin membunuhmu, mereka tidak akan melepaskanmu. Jika mereka ingin membunuh Wang Yang Cheng, mereka juga tidak akan melepaskanmu." Pihak lain pasti membawa Wang Yang Cheng pergi untuk mengancam sekte tersebut. Apakah Warski meminta sesuatu dari Anda atau meminta Anda menyampaikan pesan? Tubuh Zhou Baiking bergetar. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Liu Yi mengerutkan kening. Menurutnya, hal ini sangat tidak normal. Jika mereka tidak meninggalkan pesan, maka mereka tidak perlu melakukannya, kecuali mereka akan mengirim seseorang untuk bernegosiasi nanti. Luan mengerutkan kening. Dia sangat ingin pergi ke medan perang untuk melihatnya sendiri. Namun, rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa dengan kekuatannya, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini. Lima orang lainnya sudah pergi untuk memberitahu guru surgawi tingkat sembilan lainnya. Jika dia pergi, dia akan menjadi beban. Namun kenyataannya, mereka berlima sama sekali tidak bisa mengejar ketertinggalan dari tujuh tim lainnya. Setelah sekitar setengah jam, semua tim kembali ke sini, ingin mengadakan pertemuan kecil untuk mengkonfirmasi berita tersebut. Tidak ada yang mengira sesuatu akan terjadi. Namun, ketika mereka berlima dan Zhou Baiking memberitahu mereka apa yang terjadi dan melihat tubuh Gao Chen tergeletak di tanah, semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa sebuah tim telah diserang. Yang lebih tidak terduga adalah tim yang diserang dipimpin oleh Wang Yang Cheng. Gao Chen telah meninggal dan Wang Yang Cheng dibawa pergi. Ini membuat semua orang panik. Posisi Wang Yang Cheng di aliansi sekte sangat penting. Dia adalah kekuatan dan keyakinan juang seluruh sekte. Jika sesuatu terjadi pada Wang Yang Cheng, itu akan menjadi pukulan besar bagi kepercayaan sekte tersebut. Huang Ding segera berkata kepada semua orang, ayo cepat temukan mereka. Ayo pergi ke medan perang dan lihat apakah mereka sudah pergi. Semua orang terkejut. Meskipun mereka merasa sudah lama pergi, mereka tetap harus pergi dan melihat apapun yang terjadi. Namun, bahkan delapan orang Huang Yang Cheng bukanlah tandingan mereka. Yang lainnya benar-benar panik. Huang Ding tidak mengatakan apapun. Dia segera membuka susunan teleportasi terdekat dan berteriak kepada semua orang: Semuanya, berkumpullah. Ayo bergerak bersama. Bahkan jika kita bertemu Zantian dan tiga lainnya, kita akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Huang Ding memimpin dan bergegas masuk, diikuti oleh pemimpin Sekte Pemakan Surga Mo Che dan Su He dari Aliansi Manusia Surga. Setelah sepuluh dari mereka menyerbu masuk, bahkan orang-orang dari aliansi manusia surga pun ikut bergerak. Master surgawi tingkat sembilan lainnya hanya bisa gigit jari dan menyerbu masuk. Segera, tujuh tim yang baru saja kembali dan lima dari enam tim yang melarikan diri terbang menuju medan perang. Dengan empat orang yang memimpin, semua orang bergegas maju dengan kecepatan penuh di malam yang gelap. Sebanyak 61 guru surgawi tingkat sembilan bergegas maju. Kali ini, bahkan jika Zantian dan tiga lainnya benar-benar ada di sana, mereka pasti bukan tandingan mereka. Namun, Ketika 61 orang itu tiba di reruntuhan medan perang, yang ada hanyalah aura kematian yang menjijikkan dan pekat. Tidak. Di tengah darah yang memenuhi langit, Huang Ding tiba-tiba melihat pilar batu di kejauhan. Itu sangat tidak pada tempatnya di reruntuhan. Dia segera bergegas ke depan, melihat hal tersebut, yang lain segera menyusul. Semua orang dengan cepat sampai di depan pilar batu. Pilar batu ini hanya memiliki kekuatan guru surgawi tingkat 9. Namun, ada celah yang terlihat jelas di permukaan pilar batu tersebut. Huang Ding mengangkat tangannya dan mengibaskan permukaan Selembar kertas muncul di dalam pilar batu. Huang Ding segera mengeluarkan kertas itu dan menyebarkannya di depan semua orang. Jika kamu ingin menyelamatkan seseorang, mintalah Luan menemuimu di Meteor Trail City dalam tiga hari. 2725 Di ruang konferensi markas besar aliansi sekte. Setiap orang yang keluar telah kembali. Semua guru surgawi tingkat 8 yang berpartisipasi sedang menunggu di luar ruang konferensi. Hanya ada guru surgawi tingkat 9 di ruang konferensi. Tentu saja, selain Luan dan Liu Yi. Keheningan yang mematikan, keheningan yang mematikan di sini membuat lebih sulit untuk melihat cahaya daripada malam di tanah. Baru saja Huang di menyerahkan kertas itu kepada Luan. Ketika Luan dan Liu Yi melihat isi kertas itu, keduanya menjadi sangat terdiam. Bahkan Luan pun sama. Sejujurnya, ketika banyak guru surgawi tingkat sembilan melihat catatan itu, mereka langsung membayangkan pemandangan ketika Luan dan Liu Yi melihatnya. Mereka mengira Liu Yi akan segera menolaknya, dan Luan akan setuju. Bagaimanapun, Liu Yi adalah istri Luan. Dia tidak akan membiarkan suaminya mengambil risiko, namun Luan memiliki karakter yang saleh dan berteman dengan Wang Yang Cheng. Dia mungkin akan mengambil inisiatif untuk menyelamatkannya. Namun, sepuluh napas penuh telah berlalu sejak Luan dan Liu Yi menerima kertas itu. Keduanya tidak berbicara, ini berarti semua orang salah. Alasan mengapa Luan tidak setuju sangatlah sederhana. Terus terang, ada orang yang lebih penting bagi Wang Yang Cheng. Dia mengenali Wang Yang Cheng sebagai seorang teman, namun keluarganya lebih penting daripada Wang Yang Cheng. Sekte Langit Tersembunyi ingin bertemu dengannya sendirian. Mereka akan sangat berhati-hati jika ada orang lain yang muncul. Mereka akan segera membunuh sandera tersebut. Selama dia pergi, dia akan dikutuk. Sekte Langit Tersembunyi menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkapnya. Mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi jika dia meninggal. Apa yang akan terjadi pada ketujuh istrinya? Lebih penting lagi, apa yang akan terjadi pada Fuyu? Jika dia mati, siapa yang akan menyelamatkan Fuyu? Fuyu terkunci di gerbang kebangkitan, hanya dia yang bisa menyelamatkannya. Jika dia mati, Fu Yu akan dikurung di gerbang kebangkitan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menggunakan nyawa Fu Yu untuk menyelamatkan nyawa siapapun. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Alasan mengapa Liu Yi tidak berbicara sangat sederhana. Dia tahu bahwa Luan pasti tidak akan setuju, jadi dia tidak perlu menolak. Luan tidak menjawab, itu tidak berarti dia tidak ingin menyelamatkan Wang Yang Cheng, tapi dia memikirkan cara lain untuk menyelamatkannya. Namun, setelah sepuluh napas penuh, yang lain tidak bisa menunggu lagi. Yang pertama berbicara bukanlah Huang Ding, tapi Liang Han, yang memiliki misi yang sama dengan Wang Yang Cheng. Aliansi Tuan Lu, Liang Han menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya ingin tahu apa maksud Aliansi Master Lu. Apa yang akan kamu lakukan?" Begitu dia mengatakan itu, hati semua orang bergetar saat mereka melihat mereka berdua. Liang Han adalah wakil ketua sekte dari Sekte Ilahi Yin Yang. Jika mereka kehilangan Wang Yang Cheng, kekuatan Sekte Yin Yang Ilahi akan rusak parah. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki peringkat di antara sekte terkuat. Tentu saja, terlepas dari apakah itu para tetua, murid, atau tiga wakil ketua sekte dari sekte ilahi Yin Yang, mereka semua sangat menghormati Wang Yang Cheng. Meski mereka suka bercanda tentang Wang Yang Cheng dan sering mengeluhkan tindakan Wang Yang Cheng, semua orang mengakuinya dari lubuk hati yang paling dalam. Nada suara Liang Han jelas membawa sedikit ketidakramahan, dan semua orang bisa mendengarnya. Luan mengangkat kepalanya dan menatap Liang Han. Dia tidak menghindari tatapan Liang Han. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, "Saya tidak akan pergi sendiri, tapi saya bisa memikirkan cara lain untuk menyelamatkannya. Ketika Luan berbicara, dia sepertinya tidak merasa kesulitan untuk berbicara. Selain suaranya yang lebih berat dari sebelumnya, tidak banyak perubahan, namun ketenangan Luan mengejutkan semua orang. Ditambah dengan jawabannya, semua orang mengerutkan kening. 'Tuan Silu, kamu tidak akan pergi,' Liang Han mengepalkan tangannya dan berkata dengan gigi terkatup, 'Aku tidak akan pergi,' kata Luan tegas." Tapi aku akan menggunakan cara lain untuk menyelamatkannya. Bang, Liang Han segera membanting kursinya dan berdiri bersamaan dengan kursi itu hancur. Dia menunjuk ke arah Luan dan berteriak dengan marah, "Operasi ini dimulai karena kamu. Apa hakmu untuk tidak pergi?" Selain Luan, ekspresi Liu Yi menjadi dingin. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Luan. Luan tahu apa yang ingin dikatakan Liu Yi. Dengan adanya dia, dia tidak akan membiarkan Liu Yi berbicara mewakilinya. Jika ada yang harus angkat bicara, itu adalah dia. Dia berkata langsung, "Sekte Master Liang, operasi ini dilakukan setelah semua sekte menyetujuinya. Sebelum operasi dimulai, kami juga mengatakan bahwa operasi ini akan berbahaya. Mungkinkah Master Sekte Liang mengira operasi ini dilakukan keluar oleh aliansi sekte hanya untukku?" Saat dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Memang benar, semua orang sudah mengangkat tangan untuk memilih, untuk mencegah sekte surga tersembunyi dan pasukan binatang aneh bergabung. Risikonya harus ditanggung bersama oleh semua orang. Semua orang sudah dewasa, terlebih lagi. Mereka adalah orang dan kekuatan terkuat di dunia. Manusia adalah benar bagi mereka untuk bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri dan tidak memaksakan segalanya kepada orang lain. Terus terang, jika sekte Surga Tersembunyi ingin agar Master Sekte Bumi pergi sendirian, apakah Huang Ding benar-benar harus pergi juga? Ini dimulai karena kamu sendiri. Apakah itu tidak ada hubungannya denganmu? Liang Han bahkan lebih marah lagi. Wajahnya memerah saat dia meraung. Jika kamu tidak menyerang sekte Surga Tersembunyi, bagaimana bisa begitu banyak hal terjadi? Saat dia mengatakan itu, tubuh semua orang bergetar. Mereka memandang Liang Han dengan kaget, lalu dengan cepat menatap Luan. Ekspresi Liu Yi sangat dingin, mata indahnya dipenuhi permusuhan. Ekspresi Luan masih sangat tenang, namun mata hitamnya tampak semakin dalam. Saat saya melawan sekte Surga Tersembunyi malam itu, saya tidak menggunakan kekuatan aliansi apapun. Saya menyelamatkan sebelas orang, tidak ada yang menyalahkanku saat itu, kata Luan dengan tenang. Segala sesuatu yang terjadi selama operasi ini menyalahkan saya sendiri. Menyelamatkan orang adalah suatu keharusan. Namun, ini adalah tugas setiap anggota aliansi. Saya bukan satu-satunya. Saat dia mengatakan itu, Luan berhenti. Dia lalu berkata dengan nada tegas, "Aku tidak akan pergi sendirian kali ini." Mendengar kata-kata Luan, semua orang menghirup udara dingin. Kata-kata Luan sangat jelas. Tidak ada keraguan dalam nada bicaranya. Di sisi lain, ekspresi Liang Han sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luan, yang biasanya terlihat mantap dan tulus, akan menolaknya. Selain itu, tidak ada ruang untuk negosiasi dalam nada bicaranya. Tepat pada saat ini, orang lain berbicara. Orang ini tidak lain adalah Zhou Baiking, yang temannya telah meninggal. Jenazah Gao Chen telah dikirim kembali ke sekte untuk ditangani dengan baik. Bagaimanapun, Wang Yang Cheng masih hidup. Namun, temannya sudah meninggal. Kemarahannya bahkan lebih meledak daripada kemarahan Liang Han. Setelah mendengar percakapan keduanya, dia segera berdiri dan berteriak pada Luan, kamu mengatakan bahwa keputusan itu dibuat bersama dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Baik, aku mengakuinya. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, Anda memberi saya informasi bahwa sembilan orang dapat bersaing dengan kelompok empat orang santian. Bagaimana apanya? Apakah Anda akan mengatakan bahwa kami berdelapan jauh lebih lemah daripada sembilan anggota Liga Surgawi Anda? Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Mereka menoleh untuk melihat Suhe dan teman-temannya, yang duduk di kursi lain di sebelah kiri Luan. Maksud Zhou Baiking sangat jelas. Dia mengatakan bahwa Zuhe telah memberikan informasi yang salah, yang menyebabkan keputusan dan situasi saat ini salah. Saya tidak mengatakan bahwa sembilan orang dapat bersaing dengan mereka. Saya mengatakan bahwa kelompok empat orang Santian bukanlah tandingan kami sembilan. Melihat Zhou Baiking yang marah, Suhe berkata dengan suara rendah, "Kamu diserang oleh satu orang pada awalnya. Itu setara dengan tujuh lawan empat. Apakah ada masalah dengan itu? Omong kosong. Zhou Baiking meraung. Mereka sangat kuat sehingga kita tidak bisa bersaing dengan mereka sama sekali. Bahkan jika kita sembilan orang, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Itu masalahmu. Suhe berkata dengan dingin, "Itu bukan masalahku. Anda, mata Zhou Baiking memerah dan dia hendak bergegas menuju Suhe. Suhe lebih kuat dari Zhou Baiking, jadi dia tidak takut sama sekali. Tentu saja, orang-orang di sekitar mereka tidak akan membiarkan Zhou Baiking menyerang. Seseorang segera berdiri untuk menghentikannya, termasuk Huang Ding. Tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Yang penting adalah bagaimana menyelamatkan Wang Cheng Cheng. Huang Ding berdiri di antara kedua belah pihak dan mencoba membujuk mereka. Untungnya, kita masih punya waktu tiga hari kita bisa memikirkan caranya. Dengan banyaknya dari kita yang bekerja sama, kita mungkin bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan Wang Cheng Cheng tanpa pemimpin aliansi Lu. Bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Huang Ding terus membujuk mereka, dan yang lain perlahan-lahan setuju. Memang benar, pertengkaran tidak ada artinya. Jika Luan memutuskan untuk tidak pergi, dengan Suhe dan teman-temannya serta perlindungan seluruh Liga Surgawi, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap Luan, apalagi Luan mendapat dukungan dari Tuan Mudafu. Klan, mereka hanya bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan Wang Yang Cheng. 2726 Setelah sekitar satu jam pertemuan di markas aliansi sekte, pertemuan tersebut ditunda. Keenam orang yang terluka menerima perawatan sementara yang lainnya kembali memikirkan strategi. Begitu mereka mendapat ide bagus, mereka akan berkumpul untuk berdiskusi. Aula pertemuan bukanlah cara yang baik untuk mendiskusikan strategi. Bagaimanapun, setiap sekte memiliki rahasianya masing-masing, terutama persatuan APS. Luan bisa menggunakan banyak kekuatan, tapi mereka tidak bisa mendiskusikannya secara terbuka. Liang Han tentu saja tidak ingin pertemuan itu berakhir. Dia khawatir Luan akan pergi dan tidak pernah muncul lagi. Namun, dia tidak bisa menghentikan Luan sendirian. Su He dan yang lainnya kembali ke Persatuan Manusia Surga untuk menunggu kabar. Keempat sekutu Ice Fire Union ingin bergabung dalam diskusi, tetapi Liu Yi menolak mereka. Saat ini, hanya Luan dan tujuh wanita yang ada di ruangan itu. Tidak ada orang luar. Kenam wanita itu kaget saat mengetahui apa yang terjadi. Gao Chen telah meninggal dan Wang Yang Cheng ditangkap. Ini adalah masalah besar bagi sekte tersebut. Namun, syarat dari sekte Langit Tersembunyi adalah Luan harus pergi sendiri. Meski mereka tidak mengatakan apa yang akan dia lakukan, pergi sendirian sudah cukup membuat mereka menolaknya. Mereka tidak akan pernah membiarkan Luan mengambil risiko ini. Sekte Langit Tersembunyi tidak akan pernah membiarkan Luan pergi. Jika dia pergi, dia akan mati. Mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menahan Luan di sini. Untungnya, Luan tidak berniat pergi ke janji temu sendirian. Sebaliknya, dia memikirkan cara lain. Bagaimanapun, Sekte Langit Tersembunyi telah memberitahu mereka bahwa tempat pertemuannya berada di kota Jejak Meteor. Mereka masih punya waktu untuk bersiap. Semua orang diam dan fokus memikirkan cara. Hal ini membuat ruangan menjadi sangat tegang. Setelah sepuluh tarikan napas, Suanger mau tidak mau bertanya, mengapa kita tidak membiarkan serikat manusia surga bersembunyi di kota jejak meteor dan menunggu musuh datang tiga hari kemudian. Kita bisa menangkapnya dan memaksanya untuk melakukan hal tersebut. Beritahu kami di mana dia bersembunyi. Itu benar, ini adalah cara yang paling sederhana, tetapi bisa juga menjadi cara yang paling efektif. Suhe pandai dalam bidang arai. Dia mungkin punya cara untuk menyembunyikan orangnya. Ketika saatnya tiba, 20 ahli tingkat 9 akan bergegas maju dan menangkap musuh. Namun, bagaimana mungkin sekte langit tersembunyi tidak waspada terhadap pemikiran sederhana seperti itu? Bagaimana jika sekte langit tersembunyi mengetahui bahwa orang yang mereka kirim disergap dan dibunuh? Metode ini harus dapat menemukan Wang Yang Cheng secepat mungkin dan menyelamatkannya. Jika tidak, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi, atau bahkan memperburuk keadaan. Jika itu orang lain, Luan mungkin tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, Wang Yang Cheng telah banyak membantu Liga APS dan Luan. Meskipun Luan sendiri tidak bisa mengambil risiko, dia akan mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara. Namun, bagaimana bisa begitu mudah memikirkan solusinya? Sekte langit tersembunyi mampu bertahan selama ribuan tahun. Kecerdasan mereka jelas berada di atas sekte lainnya. Bahkan Liu Yi tidak dapat menjamin bahwa rencana mereka tidak akan diketahui oleh pihak lain. Kekuatan yang bisa digunakan Luan adalah liga surgawi dan liga hidup dan mati. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, sulit baginya untuk menggunakan kedua kekuatan ini dengan sempurna. Penyimpangan apapun dapat menyebabkan kegagalan misi, kematian Wang Yang Cheng, atau bahkan lebih banyak kerugian. Akhirnya, setelah sekian lama, mereka berdelapan mulai berdiskusi di dalam ruangan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, siang hari. Tidak ada awan di langit dan matahari bersinar dari langit, menutupi bumi tanpa penutup apapun. Di bawah matahari, ada pegunungan hijau dan air jernih. Ada beberapa rumah kayu di tepi sungai di gunung dan terlihat sangat nyaman. Di bawah rumah kayu tersebut, terdapat ruang terbuka luas dengan diameter lebih dari 10.000 kaki tepat di bawah gunung. Enam arah ruang terbuka dipasang dan disegel oleh kekuatan yang kuat dan bahkan ada formasi kuat yang melekat padanya. Ada banyak api yang menyala di sekitar dan di atas ruangan besar itu, menerangi seluruh ruangan. Di tengah kobaran api, ada empat rantai raksasa. Setiap rantai dihubungkan ke dinding dalam suatu arah. Rantainya sangat tebal, dan bagian yang paling tebal disambungkan ke dinding. Tebalnya sekitar seratus kaki dan menyusut hingga ujungnya sama ukurannya dengan rantai biasa. Rantai itu dibuat dengan kekuatan guru surgawi tingkat sembilan dan telah ditempa berkali-kali. Tidak hanya sangat keras, mereka juga memiliki kekuatan yang menekan. Saat ini, keempat rantai sedang digunakan. Di tanah di tengah ruangan, ada seseorang tergeletak di tanah. Tangan dan kaki orang tersebut dibelenggu dengan rantai. Orang ini tidak lain adalah Wang Yang Cheng. Benar, ini adalah tempat di mana Wang Yang Cheng dipenjara. Sejak dia tidak sadarkan diri hingga sekarang, sekitar 12 jam telah berlalu. Tubuh Wang Yang Cheng kuat, dan dalam 12 jam penyembuhan ini, luka-lukanya berkurang, dan organ-organnya perlahan pulih. Namun di bawah tekanan empat rantai, kecepatan pemulihan menjadi sangat lambat. Oleh karena itu, butuh 12 jam penuh sebelum Wang Yang Cheng dapat merasakan apapun. Menghadapi Suara lembut terdengar, jari-jari Wang yang Cheng bergerak sedikit, dan setelah sepuluh napas, seluruh tubuhnya mulai bergerak sedikit. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tetap saja tidak bisa bergerak. Setelah berjuang lama, Wang yang Cheng akhirnya perlahan membuka matanya. Penglihatannya berangsur-angsur menjadi jelas, dan yang masuk ke matanya adalah ruang luas dengan beberapa bola api yang menyala. "Kamu sudah bangun?" Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, diikuti oleh sosok yang turun dari atas angkasa, perlahan terbang ke sisi Wang yang Cheng dan berjalan ke arahnya. Tidak peduli seberapa terlukanya Wang Yang Cheng, mustahil untuk tidak melihat orang ini dalam jarak sepuluh ribu kaki. Pertarungan surga. Wang Yang Cheng berjuang keras, mencoba untuk duduk dari tanah. Namun tubuhnya yang terluka parah ditambah tekanan pada empat rantai dan seluruh ruang membuatnya sulit untuk bergerak. Namun pada akhirnya, Wang Yang Cheng mengatupkan giginya, memusatkan seluruh kekuatannya pada tubuh bagian atas dan lengannya, menggunakan kedua tangan untuk menopang dirinya dari tanah. Gemuruh duduk menyebabkan lengannya menarik kedua rantai dengan paksa untuk bergerak, menciptakan suara yang keras dan menusuk telinga saat bergesekan dengan tanah. Seperti yang diharapkan dari saudara Wang, Heaven Batling berhenti di depan Wang Yang Cheng, menatapnya dengan merendahkan, tetapi tanpa aura sombong, seolah-olah itu adalah percakapan normal, kamu masih bisa duduk seperti ini. Ha, ha, Wang Yang Cheng dengan paksa menelan darah yang hendak menyembur keluar. Kelemahan dan luka berat di tubuhnya menyebabkan dia terengah-engah. Penindasan ruang dan rantai hanya membuat tubuhnya pulih ke kondisi ini, tidak mungkin menjadi lebih baik. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Heaven Battling. Meski dalam kondisi lemah seperti itu, matanya masih tajam. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang kamu inginkan? Wang Yang Cheng tidak takut mati. Meskipun dia tidak senang karena dia tidak bisa mati dalam pertempuran, dia tidak akan takut mati dalam keadaan apapun. Namun, dia tidak mengerti mengapa Heaven Battling membiarkannya pergi dan menangkapnya alih-alih membunuhnya. Mengapa Heaven Battling justru mengurungnya? Mungkinkah kamu ingin menggunakan darahku untuk berkultivasi? Wang Yang Cheng bertanya dengan suara yang dalam. Heaven Batling tertegun, lalu dia berkata dengan tenang, sepertinya Luan sudah memberitahumu segalanya. Memang benar, sekte surga tersembunyi berkultivasi menggunakan darah manusia dan biji kondensasi darah, tapi itu masa lalu. Wang Yang Cheng terkejut mendengarnya, jadi dia bertanya, apa maksudmu? Bukankah kalian memperebutkan biji kondensasi darah setengah bulan yang lalu? Itu benar, tapi seperti yang kamu katakan, itu terjadi setengah bulan yang lalu. Heaven Batling berkata dengan tenang, orang dahulu mengatakan bahwa keberuntungan dan kemalangan berjalan beriringan. Awalnya aku tidak percaya, tapi aku mempercayainya setengah bulan yang lalu. Sekarang, biji kondensasi darah dan darah manusia tidak lagi penting bagiku, dan kemampuanku tidak bisa dibandingkan dengan setengah bulan yang lalu. Wang Yang Cheng mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang kamu inginkan? Apakah Anda ingin sekte tersebut dihancurkan? Aku memang memikirkan hal itu ketika aku terpaksa melarikan diri setengah bulan yang lalu. Heaven Batling mengangguk dan berkata, saya telah menyinggung Luan. Jika saya membiarkannya hidup, sekte Surga Tersembunyi pada akhirnya akan dihancurkan, dan aliansi sekte akan berdiri di sisinya untuk memburu sekte Surga Tersembunyi. Saya juga berpikir untuk bergabung dengan binatang mistik untuk menyerang aliansi sekte. Namun, saya berubah pikiran ketika saya memperoleh lebih banyak kekuatan. Percayalah, aku berbeda dari sekte Api Karma dan sekte Guangyu. Heaven battling berkata dengan tenang, "Aku seorang manusia. Aku tidak akan melawan manusia, dan aku juga tidak ingin menghancurkan manusia." Semua yang saya lakukan adalah mengejar kekuatan yang lebih besar dan membuat sekte surga tersembunyi menjadi lebih kuat. Hanya itu saja, oleh karena itu, ketika saya memperoleh lebih banyak kekuatan, sekte tersebut pasti tidak akan menjadi ancaman bagi saya. Selama mereka jujur dan tidak menimbulkan masalah bagi saya, saya tidak akan menyerang sekte tersebut. Pertarungan surga tidak perlu berbohong sekarang, dan Wang Yang Cheng bukanlah seseorang yang mudah tertipu. Wang Yang Cheng bertanya lagi, "Lalu, apa yang kamu inginkan? Saya ingin lebih banyak kekuatan," kata Ye Zichen. Mata Heaven Batling menjadi dingin saat dia melihat ke arah Wang Yang Cheng dan berkata, Oleh karena itu, aku ingin menggunakanmu sebagai ganti Luan. 2727 Tubuh Wang Yang Cheng gemetar saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Kamu menangkapku hanya untuk ditukar dengan Luan. Tentu saja, Warski tersenyum tipis dan berkata, Untuk apalagi aku menyergapmu dan tidak membunuhmu. Tujuan saya adalah menculik beberapa orang untuk memaksa Luan menunjukkan dirinya. Saya hanya tidak menyangka akan bertemu dengan saudara Wang secara kebetulan. Anda memiliki hubungan dekat dengan Luan. Denganmu di tanganku, aku bisa memaksa Luan untuk datang. Wang Yang Cheng menatap Warski dengan dingin dan berkata dengan marah, kamu bisa membunuhku. Tetapi jika kamu membunuh Luan, siapa yang akan melawan binatang mistis itu? Siapa yang akan menyelamatkan umat manusia? Bukankah kita akan ditindas oleh binatang mistik selamanya? Apakah Anda akan mengabaikan masa depan umat manusia demi keinginan egois Anda sendiri? Tidak, senyuman di wajah Warski menghilang dan dia menjadi sangat serius dan serius. Ia berkata, saat aku memperoleh kekuatan yang lebih besar lagi, aku akan memimpin sekte langit tersembunyi untuk mengusir semua makhluk mistis dari benua ini. Kami akan memimpin umat manusia menuju masa depan. Hanya denganmu, ekspresi Wang Yang Cheng tampak berat. Dia berkata, dengan kekuatan yang kamu tunjukkan malam ini. Mendengar kata-kata Wang Yang Cheng, ekspresi Warski menjadi dingin. Dia berkata, apa, jika aku tidak bisa, bisakah bocah itu? Izinkan aku mengatakan sesuatu yang tidak ingin kamu dengar. Wang Yang Cheng memandang Warski dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya tidak bisa merasakan aura seorang ahli dari Anda." Tubuh Warski gemetar mendengarnya. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu? Saya akui kamu sangat kuat sekarang, bahkan lebih kuat dari saya." Wang Yang Cheng berkata dengan suara yang dalam, "Tetapi saya tidak bisa merasakan aura seorang ahli dari Anda." Aura Warski mencibir dan berkata, "Kekuatan adalah segalanya. Apakah kamu mencoba menakutiku?" Bagaimana menurutmu? Wang Yang Cheng berkata dengan suara yang dalam, saya pergi ke klan Fu dan bahkan bertemu dengan kepala klan Fu. Seorang ahli memiliki aura yang berbeda dari kekuatannya. Luan memilikinya, tapi kamu tidak. Anda, Zantian mengertakkan gigi dan menatap Wang Yang Cheng. Saya tidak banyak berbicara dengan saudara Wang di masa lalu, tetapi saya tidak menyangka saudara Wang begitu fasih berbicara. Itu hanya sebuah nasihat, kata Wang Yang Cheng. Aku hanya berharap kamu bisa berhenti sebelum terlambat. Jika Anda kembali sekarang, Aliansi sekte masih memiliki kesempatan untuk menerima Anda. Namun, jika Anda mengambil tindakan terhadap Luan, segalanya tidak akan bisa diubah, termasuk masa depan umat manusia. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Sekte Langit Tersembunyi akan menuntunmu di masa depan. Warski melambaikan tangannya dan meraung dengan marah, "Karena kamu tidak bisa bertemu langsung denganku, kamu bisa tetap di sini saja." Dengan itu, Warski melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan marah. Melihat Warski terbang menjauh darinya, Wang Yang Cheng tidak bisa lagi menahan kelemahan tubuhnya dan jatuh ke tanah lagi, terengah-engah. Dia ingin mengumpulkan kekuatannya untuk menyerap energi di sekitarnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak dapat melakukannya di bawah tekanan ganda. Setelah berkali-kali mencoba, ia menjadi semakin lelah. Untuk mencegah dirinya pingsan lagi, Wang Yang Cheng hanya bisa menyerah. Saat ini, hanya ada satu hal dalam hatinya, doa. Bukan karena dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, tapi Luan tidak akan pernah datang untuk bertukar sandera. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Keesokan harinya juga merupakan hari kedua dari perjanjian tiga hari tersebut. Pertemuan lain diadakan di pagi hari. Setiap sekte mengungkapkan idenya masing-masing, tetapi kenyataan membuktikan bahwa sebagian besar ide mereka sama. Tidak ada yang luar biasa. Setiap ide sangat berbahaya dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Sangat mudah untuk mengingatkan musuh. Ide paling umum adalah pergi keluar Meteor Trail City terlebih dahulu dan melakukan penyergapan dari tempat yang cukup jauh. Kemudian, mereka akan mengepung musuh dan menangkapnya. Terakhir, kedua belah pihak akan bertukar sandera. Namun, mereka takut pihak lain tidak peduli dengan nyawa para sandera. Lagi pula, dibandingkan dengan Wang yang Cheng, pertukaran nyawa sandera lebih menguntungkan. Luan menghadiri pertemuan tersebut sebagai salah satu karakter utama dalam pertukaran ini. Luan tentu saja mendapat perhatian paling besar. Huang Ding tidak membiarkan Liang Han mengajukan pertanyaan apapun untuk mencegah kedua belah pihak bertengkar lagi. Sebaliknya, dia bertanya, "Tuan Aliansi Lu?" Apakah Anda sudah mengambil keputusan? Luan yang sedang berpikir keras mengangkat kepalanya dan menatap Huang Ding ketika dia mendengar ini. "Dia berkata dengan tenang, 'Saya masih memikirkan cara. Jika ada cara yang bagus, saya akan memberitahu semua orang.' Masih memikirkan cara saat Huang Ding hendak mengatakan sesuatu, dia tidak mengalahkan Liang Han." Liang Han segera berkata, "Tiga hari akan berlalu jika kamu memikirkan suatu cara. Bahkan jika kamu memikirkan suatu cara, bagaimana kamu bisa punya waktu untuk mempersiapkannya terlebih dahulu?" Luan melirik Liang Han. Dia bisa memahami emosi pihak lain. Dia tidak ingin berdebat dengannya. Itu sama sekali tidak berarti dan membuang-buang waktu. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan serius, "Saya menyarankan agar Anda tidak pergi ke Meteor Trail City tanpa izin." Master Sekte Moce dari Sekte Pemakan Surga tercengang saat mendengar ini. Dia bertanya, "Apakah aliansi master lu punya ide?" "Belum," Luan memandang Moce dan berkata, "Itu hanya saran." Semua orang saling memandang. Mereka tidak tahu apakah Luan sudah punya idenya sendiri atau dia hanya mengatakannya dengan santai. Namun, situasi saat ini adalah suhe sedang duduk di sebelah Luan. Tidak ada yang bisa memaksa Luan melakukan apapun. Setelah pertemuan tersebut, Luan dan Suhes masing-masing kembali ke aliansi APS dan aliansi manusia surgawi. Setelah kembali ke Ice Fire Alliance, Luan terus berdiskusi dengan ketiga istrinya, Yao Beauty Yang, dan Liu Yi. Apa pendapatmu tentang ideku? Luan memandang ketiga wanita itu dan bertanya, "Metode ini mungkin juga menyelamatkannya." Ketiga wanita itu memandang Luan dan tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Sebaliknya, mereka berpikir serius. Metode Luan memang layak dan berpeluang berhasil, namun masalahnya sudah jelas. Jika gagal, Luan akan dikutuk selamanya. Ketiga wanita itu ingin rencana tersebut tidak mempengaruhi keselamatan Luan, meskipun gagal. Ia juga memiliki peluang besar untuk menyelamatkan Wang yang Cheng, namun mereka belum memikirkannya. Tidak, Liu Yi menarik napas dalam-dalam dan langsung menolak. Luan tidak memaksakannya karena dia juga peduli dengan hidupnya sendiri. Mereka berempat duduk bersama dalam diam. Setelah beberapa saat, Liu Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayo lakukan dengan caraku, Luan, Yao, dan si cantik yang terkejut." Saat mendengar ini, mereka segera memandang Liu Yi. Tidak ada gunanya menyetujui masalah ini sendirian. "Itu tergantung pada sekte Yin yang Ilahi," kata Liu Yi. "Mari kita pergi ke markas lagi dan berbicara baik dengan orang-orang dari sekte Yin yang Ilahi." Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Sesaat kemudian, di sebuah gedung di luar aula markas aliansi sekte, di salah satu ruangan. Saat ini, ada lima orang yang duduk berhadapan di dalam ruangan. Di satu sisi adalah Luan dan Liu Yi, dan di sisi lain adalah tiga wakil master sekte dari sekte ilahi Yin Yang, Chen Kuang, Liang Han, dan Fan Yance. Awalnya, hubungan kedua sekte itu sangat baik. Tentu saja, ini terutama karena Wang Yang Cheng. Sekarang Wang Yang Cheng ditangkap, Luan menolak pertukaran sandera, menyebabkan hubungan kedua belah pihak hampir membeku. Chen Kuang menarik napas dalam-dalam dan memandang Luan dan Liu Yi. Dia bertanya, "Karena kalian berdua memanggil kami sendirian, kalian pasti punya solusinya, bukan?" "Kami punya solusinya, tapi itu memerlukan persetujuan Anda." Liu Yi memandang mereka bertiga dan berkata, "Pada akhirnya, ini tidak lebih dari pertukaran sandera. Ini adalah permainan antara dua pihak, bukan permintaan sepihak." "Apa maksudmu?" Chen Kuang bertanya dengan cemberut. Mereka punya orang yang kita inginkan dan kita punya orang yang mereka inginkan. Intinya, semuanya setara. Liu Yi berkata, pihak lain mengalami banyak kesulitan untuk menyergap kami, membiarkan sebagian besar orang kami pergi dan menculik satu orang. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat peduli dengan keberhasilan pertukaran ini. Ini sangat penting bagi mereka. Mereka bahkan mungkin punya motif lain. Mereka tidak hanya ingin membunuh Luan atau menyerang sekte tersebut. Chen Kuang dan dua orang lainnya mengerutkan kening dan mendengarkan dengan serius analisis Liu Yi. Tak satu pun dari mereka berbicara. Kemungkinan besar keinginan musuh terhadap Luan lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap Wang Yang Cheng. Dengan kata lain, kita tidak harus sepenuhnya mendengarkan permintaan pihak lain, kata Liu Yi. Itu hanya pertukaran, semuanya bisa dibicarakan. Pihak lain pasti tidak akan berani membunuh para sandera dengan mudah. Chen Kuang dan dua lainnya mengerutkan kening. Mereka jelas tidak bodoh. Mereka segera memahami bahwa Liu Yi ingin menguji keuntungan pihak lain. Tetapi jika ujiannya gagal, bukankah Master Sekte akan mati? Kita tidak bisa mengambil risiko ini. Chen Kuang segera berkata. Kalau begitu, tidak perlu bicara. Liu Yi berkata langsung, tidak ada ruang untuk negosiasi. Suamiku pasti akan mati jika dia bertukar sandera. Aku tidak akan mengambil risiko ini. Kita tidak perlu menyelamatkan Wang Yang Cheng. Kami tidak bisa membiarkan suami saya meninggal jika operasi yang tidak dia ikuti gagal. Fakta bahwa aku duduk di sini berbicara dengan kalian bertiga sudah merupakan tanda ketulusanku. Resikonya bukanlah sesuatu yang harus ditanggung oleh keluarga kami sendiri. Saya harap kalian bertiga bisa mengerti. 2728. Meskipun suara Liu Yi tidak nyaring, namun sangat kuat. Bahkan di depan tiga wakil ketua sekte dari sekte Yin yang Ilahi, dia tidak menunjukkan rasa takut. Kali ini, Chen Kuang datang. Dia jauh lebih rasional daripada Liang Han dan juga memahami logika kata-kata Liu Yi. Jika dia ingin menyelamatkan seseorang, dia tidak akan bisa melakukannya hanya dengan mengandalkan sifat berdarah panas dan keras kepala. Chen Kuang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, Nyonya Lu, silakan lanjutkan." Pertama, kita harus mencegah Luan pergi ke pertemuan itu. Liu Yi berkata dengan serius, lusa, orang lain akan pergi. Sebelum melihat Wang Yang Cheng dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan membuat kesepakatan apapun dengannya. Jika tidak, jika Luan pergi sendirian, kemungkinan besar meskipun dia ditangkap, dia tidak akan bisa mendapatkan kembali Master Sekte Wang. Chen Kuang dan dua lainnya mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Setelah tiga hari, apapun yang terjadi, kami tidak dapat membuat kesepakatan dengannya, lanjut Liu Yi. Kita harus menunda waktu. Saat dia mengatakan ini, ketiganya terkejut. Chen Kuang langsung bertanya, kenapa? Saya tidak bisa memberitahu Anda alasan spesifiknya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa inilah satu-satunya cara agar kita memiliki peluang untuk menang. Liu Yi berkata dengan serius, apapun yang terjadi, kita harus membuat pihak lain muncul terlebih dahulu. Aliansi APS akan memikirkan cara untuk menangani sisanya. Hati Chen Kuang dan dua lainnya tenggelam. Mereka tidak menyangka Liu Yi tidak akan memberi tahu alasannya. Terlalu berlebihan meminta mereka setuju tanpa mengatakan apapun. Meskipun mereka dapat memahami bahwa Luan dan Aliansi Api Es pasti memiliki banyak rahasia di belakang mereka, masalah ini menyangkut hidup dan mati Master Sekte. Bagaimana mereka bisa membuat penilaian berdasarkan akal sehat? Nyonya Lu, suara Chen Kuang menjadi lebih berat. Saya setuju dengan rencana Anda, tetapi Anda harus memberitahu saya lebih banyak agar kita bisa merasa nyaman. Kalian bertiga yakinlah, karena aku yang mengusulkan rencana itu, jika gagal, aku yang akan disalahkan. Aku tidak bisa mengelak dari tanggung jawab. Liu Yi berkata dengan tenang, "Saya tidak bisa berkata lebih banyak, tapi saya tidak pernah melakukan hal-hal yang saya tidak yakin." Melihat Liu Yi tidak mengatakan apa-apa, mereka bertiga merasa lebih tertekan. Liang Han jelas tidak mau menyetujui hal ini, tetapi Chen Kuang dan Fan Yanche lebih condong pada rencana Liu Yi. Bagaimanapun, Liu Yi bukanlah orang biasa. Pekerjaan Liu Yi selalu meyakinkan. Ini adalah hal yang besar. Jika Liu Yi tidak percaya diri, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengambil tugas itu. Setelah Chen Kuang dan Fan Yance setuju, keberatan Liang Han tidak ada gunanya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Chen Kuang menoleh ke arah Luan dan Liu Yi dan berkata, Guru Sekte sangat penting bagi Sekte Ilahi Yin Yang. Saya harap kalian berdua dapat mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Cobalah untuk menghindari risiko apapun dan cobalah yang terbaik untuk menyelamatkan Master Sekte. Pemimpin Sekte Chen, jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik, kata Liu Yi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah liga APS dan sekte ilahi Yin yang mencapai kesepakatan, liga APS bertanggung jawab penuh atas perjanjian tiga hari tersebut. Aliansi sekte hanya perlu menunggu kabar dan pengaturan dari Ice Fire League. Dengan sangat cepat, tiga hari berlalu, dan hari yang ditentukan pun tiba. Ketika Wang Yang Cheng ditangkap, saat itu malam hari. Jadi, waktu yang ditentukan juga adalah malam hari. Pada saat ini, di selatan delapan benua kuno, di kota jejak meteor yang tidak jauh dari lautan, sesosok tubuh sedang berdiri di tengah-tengah kota yang berantakan. Seperti yang telah diatur Liu Yi, tidak ada satu orang pun yang berdiri di sana. Ada dua belas orang, yang berdiri di tengah bukanlah Luan. Itu adalah kepala klan Futeng, Su He. Itu benar, kedua belasnya adalah pakar level 9. Menurut rencana Su He, delapan di antaranya sudah cukup. Namun, Luan tidak setuju. Luan percaya pada kompetensi Wang Yang Cheng. Terlebih lagi, menurut delapan orang yang melarikan diri, Luan merasa kemampuan keempat orang ini dalam menggunakan kekuatan kematian Upanisa telah meningkat pesat. Meskipun Luan tidak percaya bahwa orang lain selain dirinya memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan kematian, jika Zantian dan tiga lainnya benar-benar berusaha sekuat tenaga dan sepenuhnya mengabaikan kesadaran mereka sendiri untuk mengolah batu bulan merah gunung berdarah, maka kekuatan mereka memang akan meningkat pesat. Tidak peduli apa, Luan berpikir bahwa kelompok empat Zantian telah menjadi lebih kuat. Kali ini dibutuhkan lebih banyak orang untuk pertemuan ini. Kelompok Suhe yang terdiri dari dua belas orang tidak perlu menunggu lama, segera sesosok tubuh terbang dari jauh dan memasuki persepsi mereka. Ketika dua belas dari mereka merasakan orang ini, mereka langsung mengerutkan kening. Dari kecepatan terbang dan aura orang ini, dia seharusnya menjadi master surga level delapan. Apakah sekte langit tersembunyi hanya mengirimkan satu tetua? Tidak hanya itu, mereka hanya merasakan orang tersebut. Wang Yang Cheng tidak ada di sana. Astaga! Orang ini terbang ke kota dan berhenti di depan istana tuan kota. Ketika orang ini melihat begitu banyak ahli peringkat sembilan, dia segera menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi sangat pucat. Aura kelompok 12 Suhe telah sepenuhnya mengunci orang ini. Di bawah tekanan yang besar, orang ini tidak bisa bergerak sama sekali. Dia berkeringat banyak, kamu dari sekte Langit Tersembunyi. Zu dia berteriak dengan marah, "Suaranya terdengar di telinga orang ini. Segera, tubuh orang ini bergetar hebat, darah di tubuhnya melonjak tajam, wajahnya menjadi sepucat selembar kertas." Orang ini dengan paksa menahan rasa tidak nyaman di tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dan berteriak pada dua belas orang di istana tuan kota. "Itu benar, Wang yang ceng ada di tangan kita. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini!" Mendengar perkataan orang ini, wajah Suhe menjadi dingin. Bagaimana dia bisa diancam oleh orang sekuat itu? Namun, dia sudah menunjukkan kekuatan yang cukup. Dia tidak terus memperburuk keadaan, dia juga tidak melepaskan belenggu orang tersebut. Sebaliknya, dia langsung bertanya, "Di mana Wang Yangcheng? Di mana Luan?" Orang ini langsung berteriak, "Kita tidak bisa membiarkan dia pergi tanpa melihatnya." "Kamu benar," mata Suhe dingin ketika dia berkata, "Jangan berpikir kamu bisa bernegosiasi dengan kami tanpa melihatnya." Anda, wajah orang tersebut berubah dari pucat menjadi merah. Dia berteriak, "Apakah kamu tidak takut kami akan membunuhnya? Bunuh dia jika kamu mau. Lagi pula, dia bukan dari aliansi surgawi." Zuhe mencibir dan berkata, "Jika kamu ingin bernegosiasi, tunjukkan ketulusanmu dan bawa dia ke sini. Jika tidak, tidak perlu bicara omong kosong." Anda, orang ini mengertakkan gigi dan berteriak, "Kami akan membawanya ke sini. Apakah kamu ingin membawa Luan ke sini juga?" Tentu saja, Zuhe berkata dengan dingin, juga, beritahu pemimpin sektemu bahwa dia sebaiknya tidak menjadi seorang pengecut. Apa gunanya membiarkan seorang tetua membicarakan banyak hal? Jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya, mengapa Anda tidak muncul? Mendengar penghinaan pihak lain terhadap pemimpin sekte, wajah tetua menjadi semakin jelek. Pada saat ini, orang ini tiba-tiba merasakan tekanan di sekitarnya mereda. Belenggu di ruang sekitarnya jelas menghilang, tetapi tidak sepenuhnya menghilang. Cepat pergi dan bertanya, dan cepat jawab, Kata Zuhai dengan dingin, "Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu di sini bersamamu." Penatua ini mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Dia dengan cepat menyiapkan formasi transmisi dan pergi. Melihat penatua ini pergi, mata Zuhai berbinar yang sangat berbeda dari ekspresi dinginnya. Ketika orang ini pergi dan formasi teleportasi menghilang, mereka berdua belas menghela nafas lega. Tugas tahap pertama telah selesai. Kedua belas orang itu tidak pergi, tetapi menunggu di sini sampai pihak lain kembali. Ternyata pihak lain tidak membuat Suhe dan yang lainnya menunggu lama. Dalam waktu kurang dari 15 menit, formasi transmisi muncul lagi, dan orang yang keluar masihlah penatua yang sama. Ketika dia kembali lagi, wajah tetua itu masih sangat jelek. Melihat ini, Suhe bertanya dengan lantang, kenapa kamu lagi? Apa yang dikatakan pemimpin sektemu? Wajah tetua itu pucat, dan suaranya bergetar ketika dia berkata, pemimpin sekte kami berkata bahwa tindakanmu telah melanggar perjanjian. Kami bisa membiarkan masa lalu berlalu, namun pertukaran sandera tidak bisa dinegosiasikan. Omong kosong, Zuhe segera berteriak dengan marah, jangan bicara padaku tentang perjanjian itu. Biarkan aku memberitahu Anda, tiga hari kemudian, Anda masih di sini. Anda akan membawa Wang Yang Cheng, dan pemimpin aliansi kami Lu juga akan datang secara pribadi. Saat itu, kami akan bertukar sandera. Selain itu, tidak ada ruang untuk berdiskusi. Jika Anda tidak setuju dan ingin membunuh para sandera, lakukan sesuka Anda. Bagaimanapun, jika kami tidak bertemu Wang Yang Cheng dalam tiga hari, kami pasti tidak akan menyerahkannya. Setelah berbicara, Su He berteriak dengan marah kepada orang ini, pergilah. Suaranya ditransmisikan ke orang ini bersama dengan kekuatannya. Tubuh orang ini langsung bergetar hebat, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Dia tidak berani tinggal lama di sini. Dia segera membuka formasi transmisi lagi dan dengan cepat melarikan diri. 2729. Su He dan kelompoknya tidak pergi. Sebaliknya, mereka mencari di seluruh kota jejak meteor dari atas ke bawah dan menutup area sekitarnya. Siapapun yang muncul akan segera ketahuan, dari malam hingga fajar. Saat fajar tiba, area teleportasi muncul di Meteor Trail City. Zhu He, yang berada di tengah-tengah Meteor Trail City, menoleh. Orang yang keluar dari area teleportasi tidak lain adalah Luan. Benar, Luan ada di sini. Zhu He langsung muncul di depan Luan. Luan bertanya langsung, Senior, bagaimana tempat ini? Belum ada yang muncul. Sangat aman, kata suhe dengan pasti. Di mana arai teleportasinya? Luan bertanya lagi. Ada di atas sana. suhe mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah langit. Luan segera berangkat. Dengan kemampuan penginderaan spasialnya, dia tidak memerlukan suhe untuk memberitahunya lokasi yang tepat untuk menemukan arai teleportasi. Memang benar, arai teleportasi tidak jauh dari sana. Ketika Luan sampai di ketinggian 300 kaki, dia berhenti. Dia mengangkat tangannya dan energi spasial biru muncul. Segera, seluruh ruangan mulai berfluktuasi. Suhe juga terbang ke langit dan menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri. Perlombaan futeng mahir dalam susunan, tetapi mereka tidak mahir dalam susunan spasial. Perlombaan penyebaran bintang adalah nenek moyang energi spasial. Sekarang ras penyebaran bintang terjebak di wilayah laut utara ekstrim, mereka tidak dapat menyaksikan kekuatannya. Karena Luan adalah murid dari Stars Reading Race, Suhe sangat menantikan untuk melihat sesuatu yang berbeda dari Luan. Sayangnya, energi spasial yang ditampilkan Luan tidak terlalu menyilaukan Setelah seluruh ruang berfluktuasi garis-garis yang lebih padat secara bertahap muncul dalam cahaya biru. Tidak lama kemudian, bentuk teleportasi arai muncul di depan mereka. Biasanya, arai teleportasi yang tidak diaktifkan tidak akan terlihat. Namun, arai teleportasi ini terungkap sepenuhnya tanpa diaktifkan. Luan tidak membutuhkan waktu lebih dari 10 napas untuk mengungkap arai teleportasi sepenuhnya. Ini membuat Suhe He terkesiap. Kecepatan ini bahkan lebih cepat daripada membuat teleportasi arai. Dia memandang Luan dengan kaget. Luan sangat tenang dan tidak memiliki ekspresi apapun. Bagaimanapun, dia telah melakukan ini lebih dari beberapa kali. Mengungkap arai teleportasi bukanlah akhir, dia mengirimkan jejak energi luar angkasa ke dalam arai teleportasi. Tanpa mengaktifkan teleportasi arai sepenuhnya, dia mengirimkan jejak energi luar angkasa ke dalamnya. Ini adalah susunan teleportasi yang baru dibuat. Setelah diteleportasi ke ruang lain, akan ada beberapa jejak spasial yang tidak akan hilang sepenuhnya. Luan dengan hati-hati merasakan arah dan jarak jejak ini. Dia bahkan menutup matanya, melihat ini, Suhe tidak berani bersuara, "Benar." Ini adalah rencana pertama. Liu Yi ingin dia memaksa pihak lain meninggalkan formasi teleportasi di kota Jejak Meteor. Itu sebabnya dia memenjarakan pihak lain, menyebabkan pihak lain harus menggunakan formasi teleportasi untuk pergi. Dengan meninggalkan formasi teleportasi, Luan dapat menggunakannya untuk merasakan keberadaan pihak lain. Meski hanya lokasi kasar, lebih baik memiliki target daripada tidak. Kali ini butuh waktu lama. Biasanya, Luan hanya membutuhkan waktu sebentar untuk menyelesaikan persepsinya, tapi kali ini. Dia bahkan lebih serius dan menghabiskan lebih dari 15 menit untuk mengamatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk mempersempit lokasi sebanyak mungkin sehingga dia dapat menemukan pihak lain dalam waktu tiga hari dan menyelamatkan mereka. Astaga, formasi teleportasi ditutup dan cahaya biru menghilang. Luan menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Suhe buru-buru bertanya, "Bagaimana kabarnya?" Pada dasarnya sudah dikonfirmasi, Luan memandang Suhe dan berkata, "Ayo kembali untuk rapat." Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah Persatuan Api Es, Delapan Benua Kuno. Di pavilion, Luan dan ketiga istrinya sedang berbicara. Ada peta besar di tanah. Luan mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu tempat. Cahaya memancar dan menutupi seluruh area. Di daerah ini, Luan melihat peta dan berkata dengan tegas, itu tidak lebih dari setengah negara kecil. Ketiga wanita itu terguncang. Lokasi ini berada di sebelah barat delapan benua kuno. Itu sangat jauh dari Meteor Trail City. Bagi Luan, mampu mengurangi jangkauannya sedemikian rupa meski berada begitu jauh sudah jauh melampaui ekspektasinya. Itu sangat jarang terjadi, karena kami sudah memastikan lokasinya. Kami perlu menemukannya. Liu Yi membuka mulutnya dan berkata, "Pihak lain pasti memiliki banyak mata-mata di sana. Akan berbahaya bagi orang-orang kita untuk pergi ke sana. Itu juga akan menempatkan Wang Yang Cheng dalam bahaya yang lebih besar. Saya akan meminta persatuan hidup dan mati untuk membantu kali ini. Mereka akan pergi ke sana secara pribadi atau mengatur balapan lain untuk mencari si cantik yang mengerutkan kening." Dan berkata, "Jika banyak binatang aneh tiba-tiba muncul, sekte Langit Tersembunyi akan curiga." Mereka bahkan akan menjauh. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Liu Yi mengangguk dan berkata, "Kali ini kekuatan utamanya adalah klan Bulan Mengalir. Mereka bisa menyamar sebagai cahaya yang mengalir di bawah langit malam. Kemampuan penginderaan malam mereka tidak ada duanya. Malam ini aku akan membiarkan mereka pergi dulu. Jika mereka tidak menemukan targetnya malam ini, kami akan mengirimkan lebih banyak binatang aneh untuk mencari besok." Kemudian Liu Yi berhenti sejenak dan berkata, "Jika kita tidak mendapat kabar apapun pada hari ketiga, saya akan memberitahu serikat sekte dan meminta semua sekte untuk mencari tempat ini bersama-sama. Pada saat ini, Yao yang diam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, 'Tapi, bagaimana jika sisi lain dari formasi teleportasi bukanlah tempat persembunyian sekte Langit Tersembunyi, melainkan tempat transit?' Mereka bertiga terdiam. Setelah tiga napas, Liu Yi berkata, 'Memang ada kemungkinan seperti itu.'" Jika itu masalahnya, kita hanya bisa mengulur waktu tiga hari kemudian sampai kita menemukan tempat persembunyian pihak lain yang sebenarnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pada malam hari, di suatu tempat di sebelah barat delapan benua kuno. Sebagian besar tempat ini berupa dataran. Sebagian kecilnya adalah pegunungan. Pegunungan tersebut terletak di tengah, seolah-olah membagi dataran menjadi dua. Saat ini, bulan cerah sedang tergantung tinggi di langit. Ada beberapa awan di langit menutupi separuh bulan dan bintang, menambah kesan kabur di langit. Di bawah awan, cahaya bulan yang tipis menyinari, menutupi tanah dengan lapisan yang indah. Saat ini di pegunungan, ada empat orang mengobrol di bawah sinar bulan di luar rumah kayu di samping sungai yang mengalir. Mereka adalah empat pemimpin sekte langit tersembunyi, Zantian, dan tiga lainnya. Itu benar, formasi teleportasi tetua mengarah langsung ke tempat ini. Tidak ada area transit. Alasannya sederhana, bukan karena mereka percaya bahwa tetua akan tutup mulut dan tidak membawa orang itu ke sini. Bahkan jika mereka menginterogasinya, itu tidak ada gunanya. Heyu tahu di mana batu kondensasi darah dan penjara disembunyikan. Itulah mengapa ini sangat penting. Namun, sekarang tidak ada penjara. Batu kondensasi darah dijaga oleh mereka di gunung ini. Tentu saja, mereka tidak takut. Lebih penting lagi, bahkan jika interogasinya berhasil, orang yang dapat datang melalui formasi teleportasi tetua hanyalah seorang guru surgawi tingkat 8. Bagaimana dia bisa menjadi ancaman bagi mereka? Ketika Penatua kembali dengan cepat, kekhawatiran mereka menjadi berkurang. Lagi pula, tidak banyak orang di dunia yang mengetahui bahwa Luan memiliki kemampuan untuk mengaktifkan formasi teleportasi orang lain. Tempat Wang Yangcheng di penjara berada di bawah rumah kayu. Mereka berempat tidak bersembunyi di bawah tanah. Sejak sekte bersembunyi, mereka sudah lama tidak melihat matahari. Bukan perasaan yang baik untuk tetap berada di bawah tanah sepanjang hari. Sekarang setelah mereka memperoleh kekuatan besar, mereka yakin bisa melawan binatang aneh. Bahkan jika mereka bertemu dengan klan teratas di Samudra Selatan Ekstrim, mereka yakin bisa bertarung. Oleh karena itu, mereka berempat tidak khawatir. Situasi tadi malam memang di luar ekspektasi mereka. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang yang muncul berasal dari Liga Manusia Langit. Orang-orang dari Sekte Yin yang ilahi tidak muncul sama sekali. Seolah-olah Ice Fire League yang memimpin. Mereka berempat tahu betul betapa merepotkannya Liu Yi. Bertengkar dengan wanita yang tidak bertindak sesuai akal sehat ini memberi mereka banyak tekanan. Namun, Selama Wang yang Cheng ada di tangan mereka, mereka akan selalu punya inisiatif. Liang Sui memandang master sekte dan bertanya dengan sedikit cemberut, "Bagaimana jika mereka terus mengganggu tanpa henti dua hari kemudian dan terus menunda? Apa yang harus kita lakukan? Meski mereka punya waktu setengah tahun untuk menangkap Yao, itu harus dilakukan secepatnya. Kalau tidak, tekanannya hanya akan meningkat." Warski juga mengerutkan kening. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kami terlalu berbelas kasihan." Jika mereka masih tidak menyerahkannya dalam tiga hari, saya akan memotong salah satu lengan Wang Yang Cheng dan memberikannya kepada mereka. Saya tidak percaya Sekte Yin Yang Ilahi akan menyerahkan masalah ini ke tangan Liga APS. Saya akan mengirimi mereka sepotong setiap hari. Saya ingin memaksa Sekte Yin Yang Ilahi untuk mengambil tindakan melawan Liga APS. 2730 Desir Desir Aliran cahaya melintas melewati awan tipis di bawah sinar bulan. Pertama, satu atau dua aliran cahaya muncul di atas dataran, diikuti oleh lebih banyak lagi. Aliran cahayanya sangat indah, dan jika dipadukan dengan bulan dan bintang, semakin memanjakan mata. Melihat ke atas dari tanah, aliran cahayanya tidak cepat, tetapi sangat jauh dari tanah, setinggi bulan dan bintang. Jelas sekali, ini bukanlah aliran cahaya, tapi klan bulan mengalir. Ini adalah salah satu kemampuan dripping Moon Rache. Saat mereka terbang tinggi di angkasa, mereka benar-benar dapat mengubah cahaya di tubuh mereka agar terlihat nyata. Ini akan memberi orang ilusi bahwa perlombaan bulan tetesan berada sangat jauh di bintang. Tidak hanya itu, kemampuan persepsi klan bulan mengalir juga sangat misterius. Pada siang hari, kemampuan perseptif dan kemampuan bertarung mereka akan sangat berkurang, terutama kemampuan perseptif mereka. Namun, pada malam hari, kemampuan persepsi mereka akan meningkat pesat, bahkan berlipat ganda. Pada malam hari, jangkauan persepsi mereka tidak kalah dengan binatang buas teratas di Laut Paling Selatan, dan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa ras lain dapat melampaui mereka dalam persepsi malam. Ini juga alasan mengapa mereka memiliki kemampuan deteksi yang kuat. Di atas awan, jauh di langit, kepala keluarga dari klan Bulan mengalir, sising, dan simian secara pribadi berangkat untuk mencari di dataran. Demi alasan keamanan, keduanya tidak mengutus sesepuh lainnya terlebih dahulu. Mereka juga tidak berpisah, melainkan bekerja sama. Kemampuan persepsi klan Flowing Moon berbeda dari ras lain, dan bahkan mereka tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Kemampuan perseptif mereka sepertinya berhubungan dengan cahaya bulan, yang merupakan kemampuan bawaan. Kemampuan perseptif mereka sangat aneh sehingga meskipun mereka menutupi musuh dengan kemampuan perseptif mereka, musuh tidak akan dapat mendeteksi kemampuan perseptif mereka. Karena itu, keduanya memiliki kepercayaan diri untuk menjalankan misi tersebut. Keduanya berada lebih dari 18.000 kaki di atas tanah, mencapai ketinggian 20.000 kaki. Tapi mereka masih bisa merasakan dengan jelas segala sesuatu yang ada di tanah, tapi sulit untuk merasakan apapun di bawah permukaan. Hati-hati, sisi memandang Simian yang berada tidak jauh darinya. Dalam keadaan ini, Keduanya tidak perlu berkomunikasi melalui suara, melainkan melalui metode khusus. Tubuh klan bulan mengalir terbuat dari energi dan dapat berubah menjadi hampir semua bentuk. Ini adalah salah satu karakteristik terbesar klan Flowing Moon. Bas keduanya bergerak sangat cepat, menurut rencana mereka. Pertama-tama, mereka akan berangkat dari timur, kemudian melintasi dataran ke barat, dan melewati tengah dataran. Jika dia tidak dapat menemukannya, dia akan membentuk formasi teleportasi untuk kembali ke timur. Setelah bergerak ke utara agak jauh, dia akan menuju ke barat. Alasannya sangat sederhana. Aliran cahaya di benda langit semuanya diarahkan ke satu arah. Mustahil bagi mereka untuk kembali dan terbang melintasi langit. Jika tidak, orang atau binatang manapun akan curiga. Bagaimanapun juga, area ini diberikan oleh Luan, jadi mereka harus melewati area paling tengah untuk pertama kalinya karena kemungkinan besar ini adalah lokasi sebenarnya dari portal teleportasi. Dataran seperti ini yang luasnya kurang dari setengah negara kecil tidak berarti apa-apa bagi Sising dan Simian. Tidak lama kemudian, keduanya terbang ke wilayah tengah dan pegunungan utara dan selatan di kejauhan muncul di hadapan mereka. Sebenarnya ada gunung di sini. Keduanya segera menyadari bahwa kemungkinannya semakin besar. Lagi pula, bersembunyi di pegunungan adalah hal yang normal. Keduanya menjadi lebih berhati-hati. Luan pernah berkata jika mereka ketahuan, mereka tidak boleh melawan dan harus segera melarikan diri. Begitu mereka ditemukan oleh musuh, mereka akan segera terbang ke ketinggian yang lebih tinggi. Bahkan guru surgawi level 9 memiliki batas ketinggian tetapi, untuk ras khusus seperti Klan Bulan, mengalir batas ketinggiannya jauh lebih rendah daripada makhluk lain pada level yang sama. Pada saat ini, di pegunungan utara selatan ini, Warski dan ketiga wakil pemimpin sekte memang sedang berbicara di bawah sinar bulan dan tidak bersembunyi. Mereka berempat duduk di kursi dan berbicara ketika Liang Sui adalah orang pertama yang menyadari aliran cahaya di atas awan di langit. Dia terkejut dan berkata, "Lihat, Warski dan dua lainnya terkejut. Mereka mengikuti pandangan Liang Sui dan melihat ke langit. Mereka segera melihat dua aliran cahaya menyapu langit." Itu sangat indah. Saat kami tinggal di darat, pemandangan indah seperti itu bukanlah hal yang langka, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Liang Sui menghela nafas, "Sekarang aku tiba-tiba melihatnya. Sepertinya aku telah mengambil harta karun." Dua wakil pemimpin sekte lainnya tersenyum. Memang benar, mereka sudah terlalu lama terkurung di bawah tanah dan terlalu merindukan kehidupan di darat. Warski melihat kedua aliran cahaya di langit. Dia yang selalu waspada, terganggu oleh olok-olok ketiganya, tentu saja. Alasan yang lebih penting adalah dia merasa tidak seharusnya menakut-nakuti dirinya sendiri. Kalau tidak, apa bedanya dia dan pencuri? Untuk memperoleh kekuatan yang lebih besar, ia membutuhkan keberanian yang lebih besar. Dia tidak perlu khawatir dengan hal-hal biasa. Aliran cahaya melintasi langit dengan indah dan segera menghilang di sisi lain langit. Setelah keempatnya menyaksikan dua aliran cahaya menghilang, Liang Sui sekali lagi memuji, "Dikatakan bahwa aliran cahaya adalah pertanda baik, dipandu oleh surga." Melihat pertanda baik malam ini, berarti kita pasti akan berhasil kali ini. Mendengar kata-kata Liang Sui, dua wakil pemimpin sekte lainnya tersenyum lebih cerah. Tidak ada seorang pun yang membenci pertanda baik, meskipun sulit untuk membuktikan apakah itu menguntungkan atau tidak. Itu tetap merupakan pertanda baik. Kita masih harus berhati-hati, Warski berkata. Sekarang kemenangan ada di tangan kita, kita tidak boleh gagal karena kecerobohan. Ini mungkin kesempatan terbaik kita untuk menangkap Yao. Setelah kita menukar Wang yang Cheng dengan Luan, akan mudah membuat Yao menyerah. Liang Sui dan dua orang lainnya segera mengangguk dan berkata, Pemimpin Sekte, jangan khawatir. Kami tidak akan gegabuh. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Setengah jam kemudian. Persatuan es dan api, delapan benua kuno. Formasi teleportasi muncul tepat di tengah pavilion, yang menuju ke ruangan terpisah. Ruangan ini berada tepat di seberang kantor Liu Yi. Itu bisa menyembunyikan aura, yang khusus disiapkan untuk tamu yang tidak bisa diekspos. Semua anggota persatuan hidup dan mati tidak bisa diekspos. Sising dan Simian keluar dari kamar ini, langsung memasuki kamar Liu Yi. Luan Yao Beauty yang dan Liu Yi ada di dalam kamar. Melihat Sising dan Simian, mereka berempat langsung berdiri menyambut mereka. Setelah mereka duduk, Sising tidak perlu bertanya pada Liu Yi karena dia langsung ke pokok permasalahan. "Kami menemukannya." Begitu kata-kata ini diucapkan, tubuh Luan dan ketiga istrinya bergetar, dan wajah mereka dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Luan mengira sesuatu yang tidak terduga telah terjadi, tapi dia tidak menyangka itu adalah kabar baik. Mungkin karena mereka terlalu banyak menerima kabar buruk, sehingga mereka peka terhadap kabar baik. Luan buru-buru bertanya, "Di mana tepat di tengah area yang disebutkan Hegemon? Itu akurat." Sising memandang Luan, Klan Bulan mengalir selalu bersahabat dengan Luan, dan Sising selalu menyebut Luan sebagai Hegemon. Katanya, "Mereka ada empat: mereka tinggal di tepi sungai dan ada enam gubuk kayu, pondok kayu." Mereka berempat bingung. Liu Yi mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada bangunan lain? Tidak, Si Sing membenarkan. Saya yakin tidak ada apapun di atas tanah, tapi saya tidak yakin tentang bawah tanah. Luan sedikit mengernyit. Jika Zantian dan tiga lainnya ada di sini, maka tempat pemenjaraan Wang Yang Cheng tidak boleh terlalu jauh. Bahkan kemungkinan besar ia berada di dalam pegunungan, baik di dalam gunung maupun di bawah tanah. Luan menoleh ke Liu Yi dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Yi secara alami memikirkan masalah ini dan berkata langsung, "Kesulitan penyelamatan adalah waktu. Jika kita tidak dapat mengejutkan mereka, begitu mereka berempat menemukan sejumlah besar musuh mendekat, mereka akan segera mengaktifkan teleportasi Arai untuk melarikan diri. Hal ini hanya akan terjadi dalam sekejap, sehingga akan sulit bagi kita untuk menghentikannya. Semua orang mengangguk. Ini memang merupakan masalah terbesar. Selama Zantian dan tiga lainnya tidak dapat melarikan diri, Sekte memiliki keunggulan dalam jumlah. Tidak masalah menangkap mereka berempat." Liu Yi menoleh ke Luan dan berkata dengan serius, Suamiku, bukankah klan Sun Yan memberimu tiga bulu? Begitu kata-kata ini diucapkan, Luan tercengang, dan dia bertanya dengan heran, Maksudmu? Sudah waktunya menggunakannya, kata Liu Yi. Membiarkan mereka melakukan hal sederhana seperti itu sudah sangat murah.